Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada Bapak Ibu semua, Bapak Ibu narasumber, serta Sobat Propaktani di seluruh Indonesia. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita berkesempatan untuk dipertemukan kembali secara online pada kegiatan webinar Propaktani Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Yang pada kesempatan kali ini kita sudah pada episode 496 yang diselenggarakan oleh Propaktani Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Pertanian pada hari ini Jumat tanggal 17 Juni 2022. Perkenalkan saya Susiana dari Direktorat Pertanian Tanaman Pangan yang hari ini mendapatkan tugas untuk menjadi moderator dan akan mendampingi Bapak Ibu semua selama 3 jam ke depan. Webinar pada hari ini membahas topik terkait pengawasan peredaran benih secara online dengan tema
langkah strategis pengawasan peredaran benih tanaman pangan online. Kita ketahui bahwa beberapa waktu belakangan ini, perdagangan online semakin berkembang dengan munculnya marketplace yang mewadahi toko-toko online. Perdagangan benih pun tidak ketinggalan ya dari perkembangan ini dengan banyaknya toko-toko online yang memperdagangkan benih di marketplace yang bisa kita sebut misalnya seperti Shopee, Bukalapak, Tokopedia, dan masih banyak lagi. Demi menjaga kualitas dan mutu benih yang beredar, peredaran benih yang dijual secara online pun harus kita awasi. Kami telah mengundang narasumber dari berbagai instansi yang terkait dengan pengawasan peredaran benih ini. Selain itu, kita juga nanti akan menghadirkan narasumber dari petani yang akan berbagi pengalaman mengenai penggunaan benih yang dibeli secara online. Selain itu, semoga nanti Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan dapat bergabung dengan kita untuk memberikan keynote speech dan menyampaikan arahannya. Baik, Bapak Ibu semua, kita sapa terlebih dahulu para narasumber kita. Yang pertama, keynote speaker kita, Bapak Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Bapak Dr. Insinyur Suwandi, MSI. Apakah beliau sudah bergabung? Sepertinya belum ya. Kemudian nanti akan ada dari Direktorat Pertanian Tanaman Pangan, ada Ibu Insinyur Dewi Taliroso, MMMSI. Selamat siang, Ibu Dewi. Apakah sudah bergabung? Kemudian, Bu Dewi ini beliau adalah PPT Ahli Madya dari Direktorat Pertanian Tanaman Pangan. Beliau juga sudah banyak pengalaman terkait perbenihan ya. Nanti kita akan berbagi pengalaman dengan beliau. Kemudian, narasumber berikutnya ada dari Kementerian Perdagangan. Sedianya yang akan menyampaikan materi adalah Sesdijen Perdagangan Dalam Negeri, yaitu Bapak Igusti Ketut Astawa. Tetapi karena beliau tiba-tiba dipanggil oleh Bapak Menteri, jadi nanti beliau akan digantikan oleh Bapak Johan Cahyadi dari Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi. Selanjutnya, kita juga ada narasumber dari IDEA, Indonesia E-Commerce Association. Ada Bapak Rofi Udarojat, beliau menjabat sebagai Head of Public Policy and Government Relations. Selanjutnya nanti ada Bapak Yudi ST, beliau adalah PPT ahli pertama dari Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian selanjutnya ada narasumber dari PT BSI Internasional TBK, ada Bapak Agus Setiono. Narasumber yang berikutnya ada Bapak Insinyur Entang Sastra Atmaja. Beliau dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia, Ketua DPD HKTI Provinsi Jawa Barat. Kemudian yang terakhir ada narasumber itu petani ya dari kelompok tani Pasonang Roha, ada Bapak Muhammad Naim. Mudah-mudahan seluruh narasumber sudah bergabung dengan kita ya. Baiklah, kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu narasumber serta para peserta webinar yang telah meluangkan waktunya pada kesempatan siang hari ini untuk mengikuti dan menyimak acara webinar Perupak Tani. Diharapkan dengan mengikuti webinar ini, maka Bapak Ibu dapat menambah wawasannya khususnya terkait dengan pengawasan peredaran benih secara online. Sebelumnya akan kami bacakan susunan acara pada kegiatan webinar siang hari ini, diawali dengan pembukaan dan keynote speech dari Bapak Dirjen Tanaman Pangan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan materi-materi dari para narasumber. Sebelumnya kami bacakan ketentuannya ya. Nanti setiap pemateri akan memberikan materinya masing-masing kurang lebih selama 20 menit. Kemudian apabila dari Bapak Ibu peserta webinar akan menyampaikan pertanyaan, silakan menuliskan pada kolom chat. Nanti dari kami, tim kami akan mengkompilir semua pertanyaan dari Bapak Ibu dan akan dijawab secara langsung oleh para narasumber ketika sesi pemaparan materi oleh para narasumber sudah selesai. Jangan lupa nanti Bapak Ibu menuliskan nama penanya dari nama penanya siapa, dari mana. Kemudian apabila ada narasumber spesifik yang dituju, silakan Bapak Ibu menuliskan pertanyaan untuk narasumber siapa. Kami ingatkan juga untuk Bapak-Ibu peserta webinar agar mengisi daftar kehadiran
ada link yang ada di kolom chat ya Bapak Ibu, diisi lengkap, ada nomor telepon yang ada nomor WA, karena nanti sertifikat dari webinar ini akan dikirimkan melalui WA. Kemudian setelah acara paparan materi dari para narasumber, nanti kita akan ada diskusi menjawab pertanyaan. Silakan Bapak Ibu mengisi pada kolom chat. Apabila nanti ketika kita sudah semua peserta pertanyaan dari peserta yang menulis di kolom chat sudah selesai, masih ada waktu, kita bisa nanti melanjutkan dengan para peserta yang raise hand gitu ya. Kita nanti melihat ketersediaan waktu. Baiklah, tanpa memperpanjang lagi, marilah kita mulai acara webinar siang ini dengan mengucapkan basmalah bagi peserta yang muslim dan doa pembuka bagi para hadirin pemeluk agama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta webinar yang berbahagia, pertama-tama marilah kita akan mendengarkan keynote speech dari Bapak Dirjen Tanaman Pangan. Mohon info, host, apakah beliau sudah bergabung bersama kita? Mohon maaf, Bu. Sepertinya Pak Dirjen masih belum bergabung, Bu. Bisa dilanjut Baik. dulu aja. Baik, kalau begitu karena beliau masih belum bergabung bersama kita, langsung saja kita akan sampaikan materi pertama. Nanti apabila Bapak Dirjen bergabung di tengah-tengah acara, nanti kita selipkan setelah beliau bergabung bersama kita. Baiklah, kita akan menginjak acara utama. Yang pertama, narasumber yang akan menyampaikan materi adalah Ibu Insinyur Dewi Taliroso, MM, MSI. Beliau adalah PPT Madya dari Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Beliau akan menyampaikan paparan materi terkait dengan regulasi peredaran benih tanaman pangan. Baiklah, Ibu Dewi, kami persilahkan waktu dan tempat. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang Bapak-Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, suara saya terdengar Bapak dan Ibu? Terdengar, Ibu. Oh, alhamdulillah, baik. Terima kasih. Kita akan mencoba, saya akan mencoba memaparkan terkait dengan regulasi perbenihan tanaman pangan. Mungkin untuk materi yang akan saya sampaikan ini sudah banyak ya disampaikan di berbagai pertemuan, baik itu offline maupun online. Namun tidak ada salahnya untuk refreshing, mengingatkan kita kembali, saya akan sampaikan kembali materi ini terkait dengan regulasi perbenihan tanaman pangan. Bapak dan Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Bu Susi, saya dari Taliroso, pengawas benih tanaman di Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan. Beberapa di antara yang hadir ini, saya sudah ada yang saya kenal ini, di antaranya ada teman-teman sesama pengawas benih juga. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, untuk para pengawas benih nanti apabila ada diskusi kita nanti yang berkaitan dengan perbenihan, mungkin nanti kita bisa saling mengawal dan saling membantu. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah bahan tayang yang bisa di-share Pak siapa ini? Pak Fadli ya? Pak Fadli, monggo. Halo Pak Fadli, adminnya mana ya? Mbak Susi, Pak Fadli bisa kontak nggak ini? Mas Indra, apakah bisa dibantu untuk menampilkan bahan tayangnya? Atau saya share screen mungkin ya? Oh, coba Ibu sudah dibuka, bisa buat share screen sepertinya. Oh iya. Oh ini sudah. Terlihat ya Bapak dan Ibu ya. Baik, saya akan mencoba menyampaikan di sini regulasi peredaran benih tanaman pangan. Oh, nggak bisa turun ya? Ini turunnya gimana ini? Oh ya ini. Jadi benih itu akan sudah jelas ya, selalu di setiap pertemuan disampaikan bahwa benih itu akan memberikan manfaat atau kontribusi yang optimal jika benih yang digunakan adalah benih yang berasal dari varietas unggul, di mana pada proses untuk produksinya itu sendiri dilalui dengan proses sertifikasi benih, di mana pada pelaksanaannya dipantau ataupun diawasi oleh pengawas benih tanaman, kemudian mutu yang ada dari benih tersebut sesuai dengan standar yang berlaku, dan pada peredarannya pun diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini adalah pengawas benih tanaman. Baik, pada konteks kali ini kita akan memperdalam ke aspek peredarannya. Beberapa
regulasi yang terkait dengan perbenihan, khususnya peredaran, ialah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019. Di sana ada juga Permentan Nomor 12 Tahun 2018. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 yang mengatur tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, di sana disampaikan di Pasal 29, Pasal 30. Di Pasal 29 bahwa setiap orang dilarang untuk mengedarkan varietas hasil pemuliaan dan introduksi yang belum dilepas. Sedangkan untuk di pasal 30 khususnya pada ayat 4, tetapi dalam membaca regulasi ini kita tidak bisa per pasal ya, tapi saling berkaitan dengan pasal-pasal ataupun peraturan-peraturan di atasnya. Di pasal 30 ayat 4 disampaikan bahwa setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat dan atau tidak berlabel. Untuk di peraturan di bawah dari undang-undang tadi masih ada Permentan Nomor 12 dan ini masih berlaku, Permentan Nomor 12 Tahun 2018 tentang produksi, sertifikasi dan peredaran tanaman. Kemudian dari peredaran dari Permentan Nomor 12 ini diturunkanlah ke sebetulnya ke 4 Kepmentan ya, Kepmentan 99, mudah-mudah mengingatnya. 990, 991, 992 dan 993. Di mana yang 991 tentang produksi, yang 992 itu tentang peredaran. Peraturan peredaran 993 itu tentang pengambilan contoh benih dan pengujian mutu benih. Bapak dan Ibu sekalian, dengan kalau mau geser kemana ya? Bentar. Oh ini co-host ya, udah ada. Oke, dengan kemajuan teknologi saat ini seperti disampaikan oleh Bu Susi tadi, apalagi dengan adanya pandemi kemarin ya. Pandemi tahun di awal 2020 menyebabkan produk penjualan secara online itu semakin meningkat, termasuk peredaran ataupun penjualan mutu benih, penjualan benih yang dilakukan secara online. Peredaran yang dilakukan secara online rawan terjadi pelanggaran karena setelah kita lihat-lihat bahwa pada saat di peredaran benih online itu baik yang di-share di marketplace ataupun di website-website media sosial lainnya. Banyak juga benih-benih yang beredar itu adalah benih yang belum dilepas ataupun benih yang tidak sesuai dengan ketentuan dari peraturan peredar perbenihan. Sampai saat ini tidak ada regulasi yang khusus untuk mengatur peredaran benih secara online sehingga peredaran itu wajib mengikuti peraturan yang sudah berlaku terkait dengan standar, prosedur, serta pengawasan peredarannya. Untuk itu pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian narasumber sehingga bisa memberi masukan kepada kami bagaimana langkah-langkah jitu ataupun langkah-langkah strategis yang harus kita pakai untuk mengawasi peredaran benih secara online ini. Hal ini memang perlu diantisipasi dengan baik sehingga benih yang diperjualbelikan secara online mempunyai standar mutu yang sesuai dengan aturan yang berlaku, bersertifikat serta berlabel. Baik. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan beberapa peraturan perbenihan tanaman, di sini sudah saya tampilkan aturan-aturan secara berjenjang ya, dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019, kemudian PP Nomor 44 Tahun 1995, dilanjutkan dengan adanya Permentan Nomor 12 Tahun 2018 tentang produk, sertifikasi, dan peredaran benih tanaman. Dari Permentan ini lahirlah 4 Kepmentan sebetulnya ya, 4 Kepmentan, tetapi di sini yang akan kita tekankan adalah khususnya yang berwarna ungu ini. Jadi ada Kepmentan nomor 990 ada tentang produksi benih tanaman, 996 ini yang terbaru ini. Tahun 2022 masih baru sekali sebagai penyempurnaan dari Kepmentan sebelumnya 991 ya, 991 kemudian ada 620 lanjut dengan 996. Di sini berisi tentang petunjuk teknis sertifikasi benih tanaman pangan. Nah, yang akan kita kupas adalah yang berwarna ungu, Kepmentan nomor 992 tahun 2019 tentang peredaran benih tanaman pangan. Dari rangkaian Kepmentan tadi terkait dengan pengawasan, ada juga keputusan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan nomor 96 yang disempurnakan di nomor 50 tahun 2021 di sini tentang SOP pengecekan mutu benih bantuan. Lanjut ke bawah. Oh, alhamdulillah ini sudah ada Pak Fadli ini berarti yang ngatur. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk peredaran benih sesuai dengan Permentan 12 tadi sudah diungkap di depan, peredaran benih dilakukan oleh pengedar benih tanaman pangan. Pengedar benih harus memiliki rekomendasi dari UPTD. Ini yang sudah berjalan ya.
Untuk mendapatkan rekomendasi, pengedar benih wajib mengajukan permohonan kepada UPTD yang dilengkapi dengan keterangan penguasaan sarana ataupun penyimpanan benih. Kemudian, rekomendasi sebagai pengedar benih berlaku selama pengedar benih tersebut masih beroperasional, artinya masih melakukan aktivitas sebagai pengedar benih. Monggo lanjut berikutnya. Nah, sedangkan dari Kepmentan 992, mungkin secara secara global bisa kita sampaikan bahwa di sini mengatur tentang pelaksana peredaran benih varietas lokal, pelaksana peredaran benih bina, syarat benih yang harus diedarkan seperti apa, serta pengedar benih varietas lokal harus memperoleh rekomendasi sebagai pengedar benih yang mendapatkan rekomendasi tersebut dari UPTD sesuai dengan lokasinya masing-masing. Lanjut. Nah, peredaran benih dapat dilakukan oleh siapa dan apa kewajiban pengedar benih? Jadi, siapa yang dapat melakukan peredaran benih? Yaitu badan usaha berbadan hukum, antara lain perseroan terbatas, koperasi, gabungan koperasi, yayasan, dan perguruan tinggi. Badan usaha yang tidak berbadan hukum antara lain perusahaan dagang seperti PD, UD, CV, atau prima, firma. Selanjutnya, perorangan juga bisa melakukan peredaran benih, yaitu penangkar ataupun kelompok penangkar benih, kios benih, ataupun kios sarana pertanian. Sedangkan kewajiban-kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh pengedar mutu benih, pengedar benih tadi? Yaitu yang pertama adalah wajib mematuhi peraturan benih yang berlaku. Selanjutnya, bertanggung jawab terhadap mutu benih yang diedarkan. Yang berikutnya adalah melakukan dokumentasi ataupun pencatatan penyimpanan untuk penyimpanan dokumen benih. Jadi dokumentasi di sini adalah dokumentasi terjaga ya, catatannya, arsip-arsipnya dan sebagainya. Yang berikutnya adalah memberikan data atau keterangan yang diberikan oleh PBT. PBT pengawas benih tanaman ya. Jadi yang terkait dengan pengawasan mutu benih ini mulai dari sertifikasi, pengujian hingga peredarannya dilakukan di sini PBT berperan penuh untuk melakukan pengawasan tersebut. Yang berikutnya adalah melaporkan perubahan data untuk kegiatan usaha seperti identitas, alamat, jenis, kapasitas penyimpanan maupun keterangan rekomendasi sebagai pengedar benih. Monggo lanjut Pak Fadli. Nah, tadi disinggung oleh Mbak Susi ataupun yang kita bahas di hari ini adalah pelaku-pelaku perdagangan benih secara online. Di sini sudah banyak yang kita kenal karena makin dan sudah sangat umum sekali kita melakukan transaksi secara online ya. Saya yakin di kantor itu saya dikit-dikitnya ada yang online-online apa belanja-belanja online dengan kemudahan-kemudahan yang ada, tidak perlu keluar. Di sini ada blibli.com, ada Bukalapak, Lazada, Tokopedia dan seterusnya. Mungkin yang di luar, apalagi kaum milenial ini lebih cepat hafal ini, lebih cepat kenal dan banyak juga akun yang dimiliki oleh seseorang biasanya. Lanjut, dari beberapa setelah kita cermati, kami di Direktorat Perbenihan pun sudah mencoba mencermati beberapa akun-akun, bukan akun ya, istilah pedagang-pedagang bersesuai dengan marketplace tadi. Kita banyak melihat beberapa pelanggaran yang ada di perdagangan benih secara online. Jadi pelanggaran tersebut ialah benih dari varietas yang diedarkan itu adalah belum dilepas. Yang kedua, tidak terlihat. Kalau toh ada label, label itu terfoto. Sedikit saja di ujungnya. Jadi kita tidak bisa membaca secara detail identitas dari mutu tadi, mutu benih. Sebenarnya kita ketahui kalau identitas mutu itu mencakup tiga untuk yang di label, yaitu kadar air, kemurnian, dan daya berkecambah. Namun pada perdagangan benih secara online, pembeli hanya melihat dari foto, kita tidak bisa melihat secara detail mutu ataupun kualitas dari benih tersebut. Dalam hal ini benih yang varietasnya belum dilepas jadi belum teruji dengan baik keunggulannya, bagaimana ketahanan terhadap hama penyakit sehingga berpotensi merugikan petani dan yang menanam ataupun menimbulkan ledakan hama. Namun apabila kita cermati dari komentar-komentarnya, ternyata banyak yang puas dengan kondisi ini. Puas dalam artian benih sudah diterima, benih bagus gitu dan sebagainya, kemasan rapi,
packing bagus seperti itu ya. Jadi ada sisi positif maupun sisi negatifnya, karena pada saat sejauh ini yang komplain dengan yang dengan komplain dengan yang menerima dengan baik itu lebih banyak yang menerima lebih baik. Bisa saja ini adalah teknik marketing dari swasta ya, dari ini ya, dari pedagang secara online tadi. Lanjut Mbak, Pak Fadli. Nah, ini beberapa contoh yang diperjualbelikan. Ini harga ada, tetapi label tidak terlihat. Identitas mutu benih juga tidak bisa kita cek di sini. Lanjut, ini beberapa contoh saja Bapak dan Ibu. Jadi pelanggaran benih yang sering terjadi peredaran secara melalui marketplace ialah benih dikemas ulang tanpa adanya pengawasan dari pengawas kredit tanaman. Hal ini berpotensi terjadinya pencampuran benih yang akan mengakibatkan mutu benih tidak terjamin. Dalam hal ini kemurnian ya. Jadi kemurnian benih tidak bisa kita jamin. Selain juga mutu benih yang lain, karena dengan pencampuran tadi berpengaruh terhadap mutu-mutu yang lain, misalnya kadar airnya ataupun daya berkecambahnya juga. Benih tidak disertifikasi, tidak dilabel, kemasan benih tidak sesuai dengan standar. Sertifikat dan label yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, data yang tidak sesuai maupun penggunaan sertifikat dan berpotensi adanya label palsu. Yang selanjutnya, pengedar benih belum mempunyai keterangan kelayakan sebagai pengedar benih. Jadi pengedar belum punya keterangan kelayakan sebagai pengedar benih, sehingga tidak mempunyai kompetensi dalam penyimpanan ataupun dalam sistem pendistribusian benih. Yang selanjutnya, benih yang diedarkan atau diperdagangkan sudah tidak layak atau melewati masa edar benih, sehingga tidak menjamin mutu dari benih yang diterima oleh pembeli tadi. Lanjut. Nah, sisi positifnya juga ada. Dengan sistem perdagangan secara online tadi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi. Tinggal pencet-pencet handphone ini ya, sudah bisa datang gitu benih. Pencet-pencet transfer kemudian tunggu beberapa hari kemudian benih sudah datang, dan ini akan menghemat waktu karena kita tidak perlu transaksi secara langsung. Jadi kita tidak perlu keluar rumah, sudah bisa dapat benih yang kita inginkan. Harganya cukup kompetitif karena dapat membeli dari penjual yang menjual dengan harga yang lebih rendah. Sama-sama benih impari. Ternyata di penjual A sekian, penjual B sekian. Kita bisa memilih-milih dengan mudah dan dengan membanding-bandingkan harga serta lokasi penjualnya juga. Tidak memerlukan tempat yang besar untuk menyimpan stok atau untuk sebagai reseller ya. Yang berikutnya adalah jangkauan penjualan lebih luas. Waktu operasional yang tidak terbatas. Bila kita merujuk ke aturan yang di atas sebelumnya, sehingga peredaran benih yang lokal itu misalnya dibatasi dalam satu area, misalnya dalam satu kabupaten. Nah, dengan sistem perdagangan secara online ini, hal itu bisa diterobos. Terobos dalam artian bisa menyalahi aturan yang harusnya dibatasi dengan kondisi pada area tertentu. Dengan adanya peredaran benih secara online ini tadi, aturan itu bisa terjadi pelanggaran untuk aspek itu, aspek penjualan benih pada posisi atau lokasi yang terbatas untuk benih varietas lokal misalnya. Lanjut Pak Fadli. Langkah operasional apa yang sudah kami tempuh saat ini? Yang pertama adalah kita mencoba melakukan sosialisasi peraturan perbenihan yang secara masif ya kepada masyarakat, khususnya stakeholder, termasuk kepada platform e-commerce, untuk memastikan bahwa pihak terkait memahami mengedarkan atau menjual benih yang belum dilepas atau tidak bersertifikat merupakan suatu pelanggaran. Yang berikutnya adalah meningkatkan peran pengawasan BPSB di seluruh Indonesia melalui pengawas benih tanaman terhadap kegiatan produksi, sertifikasi, dan peredaran benih, termasuk peredaran benih secara online. Yang berikutnya adalah mendorong produsen untuk membuka toko online resmi yang mengedarkan benih seperti yang dilakukan oleh Ewindo. Ada hadir ke hari ini, mudah-mudahan Ewindo. Yang keempat, menerapkan penggunaan barcode dalam proses sertifikasi, sehingga hal ini diharapkan dapat digunakan sebagai akses dalam pengawasan peredaran benih, sehingga alur distribusi, jumlah stok, dan peredaran benih tanaman pangan bisa lebih akurat. Ini beberapa langkah operasional, tentu akan diperlukan beberapa langkah-langkah jitu lainnya, yang kami harapkan bisa kita dapat atau bisa kita peroleh di pertemuan kita hari ini.
mengingat narasumbernya kompeten-kompeten ini ya Bu Susi ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hal-hal positif khususnya untuk langkah-langkah operasional ke depan. Selanjutnya apa nih? Pak Fadli. Nah, upaya yang dilakukan yang pertama seperti kali ini adalah webinar yang mungkin kalau untuk online ini mungkin yang kedua kalau saya tidak salah ya, menyelenggarakan webinar dengan tema regulasi perdagangan tanaman online dan mengundang para pelaku e-commerce sebagai salah satu narasumber. Mengirim surat kepada Direktur Jenderal, mengirimkan surat Dirjen Tanaman Pangan kepada pelaku e-commerce dalam hal sosialisasi peraturan, kemudian mengirimkan surat ke Direktur Amalnya surat Direktur Pemberdayaan ke seluruh BPSB di seluruh Indonesia untuk mendorong peningkatan pembinaan dan pengawasan peredaran ini. Selanjutnya mungkin kita akan melakukan FGD tentang terkait dengan penerapan peraturan peredaran benih secara online bersama dengan Kemenko Kemendag, Kemenko Info, BPKP dan stakeholder terkait. Untuk rekomendasinya, pengedar benih diharapkan melakukan peredaran benih secara online harus melaporkan dan mendapatkan rekomendasi sebagai pengedar benih UPTD sebelum mendaftarkan ke platform e-commerce. E-commerce melakukan verifikasi terhadap semua merchant yang akan melakukan peredaran benih yang sudah memiliki rekomendasi tersebut. Jadi ini melibatkan beberapa pihak ya. Selanjutnya, melakukan kerjasama atau koordinasi antara Direktorat Perbenihan dengan IDEA, nanti di sini hadir juga narasumbernya dari IDEA untuk dapat melakukan tindak lanjut apabila diperlukan merchant dalam melakukan yang melakukan pelanggaran dalam peredaran benih. Lanjut Pak. Ya, ini benih tanaman pangan yang diedarkan secara online wajib mengikuti prosedur ini sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Kemudian pengedar benih yang melakukan peredaran benih secara online harus melaporkan dan mendapatkan rekomendasi sebagai pengedar benih dari UPTD sebelum mendaftarkan ke platform e-commerce. Kemudian PBT harus mampu untuk melakukan pengawasan peredaran benih yang diedarkan secara online, sama halnya seperti peredaran benih secara konvensional. Karena aturan-aturan yang berlaku secara konvensional berlaku juga untuk peredaran benih secara online. Kemudian yang berikutnya adalah kita perlu sepakati atau ditetapkan lebih lanjut prosedur yang dilakukan apabila ditemukan pelanggaran dalam peredaran benih yang dilakukan secara online, khususnya melalui marketplace. Mungkin itu, Bapak dan Ibu, beberapa harapan yang harapan dan PR kedepannya untuk Direktorat Perbenihan. Demikian, Bu Susi, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Dewi Taliroso yang telah memberikan paparan materi. Jadi kita sudah mendapatkan topik yang hangat ya untuk nanti kita diskusikan bersama. Itu adalah topik kita dari Direktorat Perbenihan memberikan pembuka gitu ya. Nanti dari narasumber lain akan memberikan lebih banyak yang terkait dengan tadi pengawasan peredaran. Kalau tadi yang disampaikan Bu Dewi itu terkait dengan kita di Direktorat Perbenihan itu regulasinya, bagaimana kita melakukan regulasi terkait peredaran benih online. Nah, selanjutnya nanti kita pada materi kedua, kita akan dari Kementerian Perdagangan, apakah Bapak Johan sudah bergabung bersama kita? Kalau Bapak Johan sudah bergabung, oke, baik. Baik, kita akan menginjak pada materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Johan. Beliau tadinya yang bersedia untuk menyampaikan materi itu adalah Bapak Sesdijen dari Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, tapi karena mendadak beliau ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, jadi Bapak Johan ini akan menggantikan. Bapak Johan Cahyadi ini, beliau dari Direktorat Bina Usaha dan Pelaku Distribusi Kementerian Perdagangan. Langsung saja Bapak Johan, kami persilahkan. Selamat siang Ibu Moderator, selamat siang Ibu Dewi Taliroso, terima kasih untuk kesempatannya diberikan kepada kita dan kita bisa berpartisipasi dalam acara kegiatan webinar untuk peredaran benih tanaman secara online ya Bu. Baik Bu, mungkin kami akan sampaikan beberapa materi yang sudah kami sampaikan ke panitia. Baik, ini sudah terlihat Ibu ya. Untuk suara saya sudah terdengar jelas, Bu?
Sudah Bapak, sudah terlihat dan sudah terdengar suaranya. Baik, untuk mungkin untuk slide awal ini bisa dimulai dengan slide pertama. Ya, kami akan menjelaskan terlebih dahulu tentang perkembangan e-commerce di Indonesia. Mungkin ini ada informasi yang mungkin teman-teman di petani ataupun lembaga koperasi yang ingin mengetahui perkembangan ekosistem di Indonesia ya. Jadi transaksi e-commerce sepanjang tahun 2021 ini terus meningkat, tumbuh sekitar 50,8% dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2022 hingga mencapai 526 triliun atau tumbuh 31,2%. Jadi kinerja positif ini didukung oleh banyaknya ekosistem e-commerce yang tumbuh dan perubahan perilaku masyarakat untuk belanja online terutama di masa pandemi dan berbagai inovasi sistem pembayaran digital yang dikembangkan oleh Bank Indonesia atau lembaga keuangan kita di Indonesia dan kenyamanan yang diberikan oleh para penyelenggara pedagang melalui sistem elektronik untuk berbelanja secara daring ditambah juga banyak promo-promo yang ditawarkan oleh pelaku usaha e-commerce. Jadi saat ini Indonesia adalah negara yang populasinya terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 197 juta orang yang memiliki akses terhadap internet. Jadi angka ini bahkan diproyeksikan terus bertambah menjadi 250 juta orang yang akses internet pada tahun 2050. Ditambah dengan tingkat persentase pengguna internet untuk berbelanja barang dan jasa melalui platform digital juga terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Kalau kita lihat data pada tahun 2021, sekitar 57% masyarakat menggunakan internet untuk berbelanja barang dan jasa dan ada potensi terus bertambah sebanyak 20% hingga tahun 2025, di mana pengguna internet untuk berbelanja akan mencapai 77% pada tahun 2025. Jadi kalau kita lihat bagian sebelah kanan itu menunjukkan banyak potensi yang bisa pelaku usaha di sektor pertanian untuk memanfaatkan e-commerce ini. Kemudian, jadi pesatnya penggunaan platform e-commerce ini juga didukung ya oleh program-program yang diselenggarakan oleh pemerintah terutama untuk para pelaku usaha di sektor UMKM, skala UMKM, dengan target 30 juta UMKM masuk ke dalam ekosistem digital pada tahun 2024. Hingga Desember 21, hingga Desember tahun 2021 tercatat sebanyak 17,6 juta ya. Sekitar 17,6 juta UMKM sudah onboarding di ekosistem digital ini. Kita memandang bahwa digitalisasi UMKM ini sangat penting dalam pemulihan ekonomi Indonesia ini, Bu. Karena UMKM berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, tercermin dari pangsa terhadap pembentukan PDB yang mencapai 61,1% ya. Dan mampu UMKM juga mampu menyerap 97% apalagi di sektor pertanian. Dan di sisi ekspor pada tahun 2018 pangsa UMKM tercatat mencapai 14,4% dari total ekspor. Dan data statistik juga menunjukkan bahwa UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian nasional dan berpotensi untuk lebih dikembangkan lebih lanjut baik dalam meningkatkan pangsanya dalam perekonomian maupun dalam ekspor. Oke, slide selanjutnya tentang potensi dan tantangan pemanfaatan e-commerce ya. Seperti yang disebutkan oleh narasumber yang pertama bahwa memang ada sisi positif dan negatif dari e-commerce ini. Kami mencatat dalam sejumlah potensi yang dapat diperoleh ya, oleh kegiatan e-commerce antara lain adalah memotong rantai distribusi yang membuat harganya menjadi lebih murah seharusnya. Dan sarana promosi dan pedagang bagi UMKM dan pedagang untuk memperoleh jaringan pemasarannya, kemudahan transaksi bagi konsumen, jadi tidak perlu berkunjung, namun bisa melakukan transaksi dari tempat dia tinggal. Salah satu solusi juga mengatasi dampak ekonomi di masa pandemi, di mana pada tahun sebelumnya kita mengalami pembatasan gerak sosial. Namun di sisi lain juga banyak tantangan yang perlu kita tanggapi ya di e-commerce ini, antara lain adanya banyak praktik perdagangan tidak sehat yang mengancam UMKM. Contohnya ada perilaku predatory pricing, meningkatnya kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi,
potensi kejahatan seperti money laundering ataupun transaksi perdagangan online. Kemudian ada juga penjualan barang yang tidak sesuai standar yang dapat membahayakan konsumen yang mungkin dialami juga di sektor perbenihan peredaran benih ini. Dan peredaran barang palsu atau imitasi dan barang bermerek. Kemudian terjadi juga penipuan yang dialami tidak hanya konsumen, juga pedagang juga ya. Untuk itu pemerintah perlu menghadirkan suatu aturan main yang jelas dan memaksimalkan potensi serta mengatasi permasalahan dan tantangan yang ada. Kemudian untuk menciptakan iklim usaha e-commerce yang sehat dan bermanfaat dan bisa dipercaya. Slide berikutnya, tentang kita masuk ke kebijakan terkait perdagangan melalui sistem elektronik, ada beberapa peraturan hukum yang menjadi landasan untuk penyelenggaraan kegiatan e-commerce ini. Pertama itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kemudian yang aturan teknisnya yaitu Permendag Nomor 50 tahun 2020 tentang ketentuan perizinan usaha, perikanan, pembinaan dan pengawasan pelaku usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Ada beberapa aturan juga yang terkait dengan perdagangan sistem elektronik di sektor lainnya seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga tentang informasi dan transaksi elektronik di Kementerian Kominfo ya. Selanjutnya kita masuk ke mulai ke penjelasan tentang PP 80 tahun 2019 dan aturan teknisnya di Permendag 650 tahun 2020. Jadi PP 80 tahun 2019 ini merupakan lanjutannya amanat dari pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Jadi tujuan utama dari penyusunan PP ini adalah untuk membangun consumer trust, kepercayaan konsumen dan consumer confidence, kepercayaan kenyamanan dari konsumen untuk bisa menghadirkan kepastian dan perlindungan hukum, kesempatan usaha yang sama bagi semua pihak, dan juga pengutamaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional di UMKM. Ada beberapa poin penting yang dalam peraturan PP 80 yang bisa dipelajari di PP 80 2019 ini ada sekitar 8 poin penting yang jadi bab-bab utama yaitu tentang pelaku usaha MSE, tentang perizinan usaha, kemudian ada juga kantor perwakilan pedagang asing bidang PMSE yang di mana sistem elektroniknya itu digunakan di mana perusahaan penyelenggara ini tidak ada di wilayah Indonesia, namun bisa dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Kemudian keempat, tentang kewajiban membantu program pemerintah dalam mengutamakan produk dalam negeri, adanya kewajiban perlindungan data pribadi konsumen, adanya kewajiban penyampaian data kepada pemerintah, kemudian persyaratan umum yang perlu dipenuhi oleh pelaku usaha sesuai dengan undang-undang di sektor lainnya, serta adanya landasan untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kegiatan usaha PMSE. Kemudian di Permendag 50/20 ini disusun untuk mengatur lebih lanjut, lebih detail dan lebih teknis tentang PP 80/2019. Untuk cakupannya masih sama tentang ketentuan perizinan, persyaratan umum, kewajiban pelaku usaha dalam membantu program pemerintah, kemudian tentang persyaratan tentang pendirian KP3 bidang PMSE. Yang juga pendetailan tentang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha PMSE. Slide selanjutnya tentang persyaratan umum ya. Persyaratan umum pelaku usaha PMSE. Jadi dalam menyelenggarakan kegiatan perdagangan sistem elektronik sesuai dengan amanat pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang dimaksud dengan tersebut adalah tentang nomor induk berusaha, izin usaha dan izin teknis, nomor pokok wajib pajak, kode etik bisnis, kode etik iklan elektronik, pemenuhan standar produk barang dan jasa, dan ketentuan sesuai perundang-undangan. Jadi dalam melakukan kegiatan PMSE, bila belum ada ketentuan pada masing-masing sektor yang spesifik, kami setuju bahwa pengaturan ketentuan online di sektornya itu, maka yang berlaku semua ketentuan offline atau ketentuan yang berlaku saat ini tetap berlaku. Jadi perundang-undangan di sektor perbenihan itu tetap berlaku di sektor online, di perdagangan melalui sistem elektronik ini. Seperti yang disebutkan oleh
Ibu Dewi, bahwa berdasarkan Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan dalam pasal 29 ayat 4 menyebutkan bahwa setiap orang dalam mengadakan varietas hasil pemulihan atau introduksi yang belum dilepas oleh pemerintah. Dan pasal 30 ayat 4 menyatakan bahwa setiap orang yang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, ataupun tidak berlabel. Jadi oleh karenanya peraturan yang mengatur peredaran benih atau perdagangan benih yang dilakukan secara online tetap menggunakan peraturan yang sama dengan pengaturan peredaran benih yang telah ditetapkan sebelumnya. Di mana benih yang diperdagangkan secara online oleh pelaku usaha adalah benih yang varietas unggul yang memiliki sertifikat yang telah dilepas oleh pemerintah dan dalam produksinya juga sudah melewati proses sertifikasi penggunaan standar mutu benih yang berlaku serta diawasi peredarannya. Kita lanjut lagi untuk slide 7 ya. Ada beberapa prinsip kegiatan perdagangan sistem elektronik yang perlu diketahui jika pelaku usaha di sektor pertanian ingin melakukan kegiatan secara online ataupun secara online, yaitu prinsip-prinsipnya itu yang perlu kita ketahui adalah prinsip etika baik, yaitu pelaku usaha dan konsumen dalam melakukan perdagangan sistem elektronik wajib memiliki etikat baik, di mana pelanggaran atau ekses ini berakibat batalnya kesepakatan di antara para pihak dengan tidak mengurangi atau mengabaikan hak dari pihak yang telah memiliki etikat baik tersebut. Adanya prinsip yang kedua, prinsip kehati-hatian, itu pelaku usaha dan konsumen wajib bersikap hati-hati dalam melakukan perdagangan melalui sistem elektronik, di mana segala informasi elektronik sehubungan dengan pelaku usaha, konsumen, barang atau jasa yang menjadi objek perdagangan, serta syarat-syarat dan kondisi dari perdagangan barang atau jasa melalui sistem elektronik wajib dipahami dengan baik. Jadi ada sini diperlukan apa ya, konsumen yang cerdas dan juga pedagang yang berdaya. Jadi selanjutnya prinsip transparansi, yaitu pelaku usaha dan konsumen wajib secara transparan menyampaikan segala informasi elektronik sehubungan dengan pelaku usaha, konsumen, barang atau jasa yang menjadi objek perdagangan. Selanjutnya, prinsip keterpercayaan, yaitu pelaku usaha wajib membangun sistem elektronik dengan baik yang layak dipercaya demi menjaga kepercayaan pengguna sistem terhadap sistem elektronik yang diselenggarakannya. Adanya prinsip akuntabilitas, yaitu pedagang sistem elektronik atau e-commerce wajib dilakukan oleh para pelaku usaha dan konsumen secara akuntabel dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan etika yang berlaku umum. Kemudian adanya prinsip keseimbangan, itu pelaku usaha dan konsumen wajib menjamin bahwa hubungan hukum yang dilakukan dilandasi oleh semangat untuk saling menguntungkan sesuai dengan harapan dan pengorbanan yang diberikan oleh masing-masing pihak. Yang terakhir adalah prinsip adil dan sehat, yaitu adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara pelaku usaha PMSE untuk mewajibkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama. Kemudian slide selanjutnya, kita akan melihat klasifikasi ya pelaku usaha PMSE atau e-commerce terbagi dari beberapa bagian dalam negeri dan pelaku usaha luar negeri yang masing-masing punya identitasnya sendiri. Yang pertama adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Ia ada merupakan pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Sebagai contoh yaitu yang sering kita lihat marketplace atau juga penyedia platform dagang online yang memiliki website sendiri di luar marketplace. Yang kedua, penyelenggara sarana pelaturan atau penyelenggara sarana perantara, pelaku usaha yang menyediakan sarana komunikasi elektronik selain penyelenggara telekomunikasi yang berfungsi sebagai perantara dalam komunikasi elektronik antara pengirim dan penerima. Contohnya seperti search engine, web hosting, ataupun email hosting. Selanjutnya ada pedagang merchant, adalah pelaku usaha yang melakukan PMSE baik yang dengan sarana yang dibuat dan dikelola sendiri atau secara langsung atau melalui sarana milik pihak PMSE atau penyelenggara PMSE atau yang menyediakan sarana PMSE tersebut. Ini yang mungkin yang paling banyak jumlahnya itu merchant atau seller, pedagang yang memanfaatkan marketplace yang ada di Indonesia. Yang slide ke-9,
kita melihat bentuk-bentuk apa aspek perizinan ya, di mana pelaku PMSE wajib memiliki izin usaha yang dapat diajukan melalui lembaga online single submission atau SS ini. Jadi dengan adanya OSS-RB yang sudah berjalan, seluruh pengajuan perizinan dilakukan melalui OSS, online single submission, dan menggunakan pendekatan berbasis risiko. Berdasarkan OSS-RBA yang terbaru bahwa UMKM, usaha pelaku usaha yang dengan skala usaha mikro kecil cukup memiliki NIB apabila kegiatan usahanya tersebut skala usahanya kurang dari 5 miliar. Oh, next slide ya. Yeah. Next slide. Ya. Yeah. Slide berikutnya. Yeah. Jadi ada UMKM yang memiliki skala usaha kurang dari 5 miliar. Itu hanya cukup memiliki izin berupa nomor induk berusaha dan bukan merupakan usaha dengan risiko tinggi. Kemudian usaha mikro kecil yang melakukan kegiatan perdagangan cukup memiliki KBLI ya, sesuai barang produk yang dijualnya. KBLI 479 dapat digunakan untuk kegiatan perdagangan eceran melalui internet jika pelaku usaha di sektor jika pelaku usahanya hanya menjual online tapi tidak ada offline-nya. Ini juga perlu diperhatikan bagi pedagang dalam negeri yang berdagang menggunakan platform milik pihak lain wajib memperhatikan hal berikut. Itu adalah memiliki izin usaha dan juga KBLI yang sesuai bidang usaha yang dijalankan. Izin usaha bagi pedagang dalam negeri yang bergerak di perdagangan cukup memiliki NIB apabila barang yang diperdagangkan memiliki risiko rendah. Namun apabila barang yang diperdagangkan itu memiliki risiko tinggi atau ada persyaratan dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab, maka harus memperhatikan izin usaha dari kalangan pembinanya. Bagi pedagang skala mikro kecil, cukup memiliki NIB melalui OSS. Okay. Kemudian selanjutnya bagi penyelenggara PMSE dan PSP dalam negeri yang termasuk risiko tinggi ataupun non-UMKM, itu skala menengah dan besar wajib memiliki surat izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik dengan menambahkan KBLI 63122 dalam melakukan kegiatan usahanya. Penyelenggara PMS ini termasuk di dalamnya adalah pedagang yang berjualan menggunakan platform sendiri atau memiliki website sendiri. Yang ketiga, bagi PPMS luar negeri, penyelenggara PMS luar negeri yang kegiatan usahanya dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia wajib memiliki perwakilan Indonesia atau yang kita sebut KP3 bidang PMSE. Slide selanjutnya. Okay. Yeah. Mungkin ini ada beberapa pokok-pokok pengaturan lain dari Permendag 50 tahun 2020 yang bisa jadi landasan, bisa jadi pembelajaran adanya pada saat kita melakukan kegiatan perdagangan sistem elektronik. Ada beberapa pokok yang cukup penting yaitu tentang iklan elektronik, di mana iklan elektronik ini pada saat digunakan harus sesuai kode etik perikanan dan undang-undang. Pelaku usaha berkewajiban memastikan kesesuaian materi iklan yang ditayangkan. Iklan yang tidak sesuai harus dihentikan oleh pelaku usaha. Kemudian ada kewajiban penyampaian data, di mana data pelaku usaha ini wajib disampaikan ke pemerintah ya. Saat ini yang menjadi bertanggung jawab adalah Badan Pusat Statistik Indonesia. Kemudian pembinaan pelaku usaha juga ada poin pembinaan pelaku usaha, di mana pelaku usaha PMS ini membantu program pemerintah dengan mengutamakan perdagangan barang jasa buat dalam negeri, meningkatkan daya saing barang dan jasa dalam negeri. Dan penyelenggara PMSE dalam negeri menyediakan ruang promosi bagi barang dan jasa dalam negeri. Kemudian juga ada di dalam PMSE juga atau e-commerce ini ada pengawasan. Beberapa saluran pengawasan dapat dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat, juga parameter pengawasan di bidang perdagangan dan perlindungan konsumen. Dan pengadilan sanksi PMSE juga ada pengadilan sanksi, baik sifat untuk Permendag 50 tahun 2020 ini sifatnya administratif, yaitu berupa tertulis hingga pencabutan izin. Nah ini slide yang terakhir ini, selanjutnya.
Nah, ini selanjutnya tentang pengawasan di media elektronik atau di PMSE ya, media yang digunakan untuk transaksi peraturan sistem elektronik. Jadi kita mengenal konten informasi elektronik ilegal, yaitu adalah konten yang dilarang atau bersifat melawan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan. Konten ilegal ini dapat berupa konten pornografi, konten yang meresahkan masyarakat, perjudian, termasuk juga barang-barang yang belum memenuhi standar atau sertifikasi baik SNI ataupun standar yang diatur oleh kementerian atau lembaga yang jadi pembinanya. Kemudian juga ada barang-barang yang tidak boleh dijual, dilarang dijual di marketplace seperti minuman beralkohol, barang berbahaya seperti narkotik, psikotrofika, ataupun zat adiktif lainnya. PMSE dalam negeri, PMSE dalam negeri, MPSP bertanggung jawab atas dampak atau konsekuensi hukum dari keberadaan konten informasi elektronik ilegal dalam PMSE ini. Jadi e-commerce, perusahaan e-commerce itu mempunyai tanggung jawab terhadap konten yang ada dalam platformnya. Namun ketentuan tersebut tidak berlaku apabila PPMSE dalam negeri dan PMSE dalam negeri bertindak cepat untuk menghapus link atau konten tersebut setelah mendapatkan pemberitahuan. Jadi penyelenggara PMSE ini harus sigap dan merespon cepat terhadap aduan yang diterima oleh baik disampaikan oleh masyarakat ataupun lembaga untuk bisa menonaktifkan ya konten-konten yang ilegal atau yang melanggar undang-undang. Kemudian juga untuk penyelenggara sarana perantara yang sifatnya menguruskan pencarian informasi ya, dan hanya melakukan penyimpanan informasi secara temporal, hanya menyediakan ruang penyimpanan informasi atau sebagai mesin penelusur informasi ini juga bertanggung jawab, namun adanya pengecualian tersebut. Jadi untuk saran kami untuk menghindari dan merespon adanya konten informasi elektronik ilegal dalam platform elektronik ini, kami menyarankan bahwa adanya, maksudnya dalam penyelenggara PMS ini harus ada memiliki syarat penggunaannya atau perjanjian lisensi kepada penggunanya untuk melakukan pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, dan adanya menyediakan sarana kontrol teknologi atau sarana penerimaan laporan masyarakat terhadap keberadaan konten informasi elektronik ilegal ataupun penyalahgunaan sarana yang telah dikelola PMSE. Kemudian dalam mengawasi konten informasi elektronik juga mungkin kementerian lembaga yang bertanggung jawab bisa bekerja sama ya dengan pelaku usaha penyelenggara PMSE atau e-commerce. Jadi ada jadi membangun semacam mekanisme untuk kemitraan yang secara usaha untuk memiliki komitmen aktif ya bersama-sama secara aktif dan efektif melawan konten ilegal. Demikian untuk paparan kami dalam webinar ini. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih Pak Johan atas paparan materinya terkait regulasi perdagangan melalui sistem elektronik, begitu ya. Banyak sekali yang sudah dipaparkan terkait aturan-aturan apa saja yang berlaku untuk perdagangan melalui e-commerce, seperti itu. Mungkin yang bisa saya garis bawahi terkait dengan topik kita kali ini adalah bahwa untuk perdagangan benih, aturan yang berlaku untuk perdagangan secara offline berlaku juga untuk perdagangan benih secara online. Mungkin seperti itu ya Pak ya, mungkin yang dapat saya garis bawahi. Ini mungkin nanti yang akan bisa menjadi membuka topik diskusi kita selanjutnya. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada narasumber selanjutnya, kami ingatkan kembali kepada Bapak-Ibu, yang ingin memberikan pertanyaan, silakan menulis pertanyaannya di kolom chat. Nanti kami akan mengkompilir dan menyampaikan pertanyaan kepada para narasumber setelah semua narasumber selesai menyampaikan materinya. Jangan lupa kepada Bapak-Ibu semua, silakan mengisi daftar hadir di link absensi yang sudah di-share di kolom chat. Baik, selanjutnya kita akan sampai pada materi yang ketiga yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi SP. Beliau adalah PPT ahli pertama dari PPSB Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau akan menyampaikan materi terkait dengan pendataan pengawasan peredaran benih melalui online. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Yudi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar, Ibu? Suaranya terdengar, tapi masih terlalu kecil, Pak. Sekarang apakah sudah lumayan terdengar? Ya, ya sudah, sudah. Sudah ya, lumayan ya. Ya, silakan. Untuk tayangannya? Silakan, Admin. Bapak, misalnya mau share screen, boleh, biar lebih bisa mengatur ininya. Share screen sendiri ya? Iya, bisa. Silakan. Sepertinya nggak bisa nih. Oh, bisa-bisa. Bisa ya. Sudah tampil atau belum ya? Sudah, tapi belum yang layar penuh. Sudah? Ya, sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam hangat buat para narasumber dan peserta webinar sekalian. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun kami dari perkebunan dan ini adalah forum tanaman pangan, tapi kami diberikan ruang untuk berbagi pengalaman dan yang terpenting kami diberikan kesempatan untuk menyerap ilmu, menampung pengalaman dari narasumber yang lain. Di sini kami diberikan amanah oleh kepala balai kami untuk berbagi kisah, berbagi pengalaman berkaitan dengan yang selama ini kami lakukan dalam pengawasan peredaran benih perkebunan di Kalimantan Selatan. Sebelumnya, kami ingin menginformasikan bahwa BPSBP Kalsel saat ini memiliki 8 orang pengawas benih tanaman. Dan 8 kepala inilah yang ditugaskan untuk mengawasi peredaran benih perkebunan se-Kalimantan Selatan. Dan kebetulan 7 dari 8 pengawas benih tanaman yang ada ini baru bergabung selama 1 tahun ini di BPSBP Kalsel. Dan kebetulan semuanya adalah milenial, Pak, Bu. Oleh sebab itu, kami masih sangat haus sekali mendengarkan pengalaman dan masukan dari para narasumber sekalian. Dan yang akan kami bagikan di sini adalah pengalaman pengawasan peredaran benih di Kalimantan Selatan, tentunya benih perkebunan, selama 1 atau 2 tahun belakangan. Slide saya berganti ya? Sudah. Berganti ya? Oke. Sudah. Yang pertama, menurut kami, 3 kunci utama keberhasilan peningkatan penggunaan benih bersertifikat dan berlabel atau untuk menekan penggunaan atau beredarnya benih yang tidak unggul adalah hubungan antara petani, produsen benih atau penangkar, dan pemerintah harus ditingkatkan. Yang pertama, petani. Petani-petani kita melalui kelompok tani atau gabungan kelompok tani harus selalu ditingkatkan pengetahuannya mengenai penggunaan benih bersertifikat dan berlabel. Kebetulan kalau di tempat kami, di Kalimantan Selatan, komoditas yang menjadi andalan pekebun kami adalah kelapa sawit dan karet, sehingga tidak henti-hentinya kami mengingatkan bahwa, atau kebetulan kalau di tempat kami, pekebun lebih menyenangi menanam benih yang sudah berada dalam polybag atau siap tanam. Sehingga kami selalu mengingatkan bahwa gunakan benih yang telah kami beri sertifikat dan label, dan hanya membeli kepada produsen-produsen benih atau penangkar yang berada dalam binaan kami. Untuk di Kalimantan sendiri, terdapat 56 penangkar resmi yang terdaftar. Menurut kami, ini yang paling penting. Karena jika pekebun kita telah tercerdaskan, maka peredaran benih ilegitim, baik online maupun offline, akan meredup dengan sendirinya. Kemudian, pemerintah dan produsen benih atau penangkar. Oke, dari perspektif pemerintah, dalam hal ini, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan Provinsi Kalimantan Selatan, kami akan sedikit menggambarkan kegiatan yang sedang dan akan kami lakukan ke depan. Jadi pada bulan Maret lalu, bulan Maret 2022 ini, dan hingga saat ini, masih dalam tahap percobaan, kami telah membuat media pendataan online, yang tujuannya adalah setiap kali produsen benih kami menyalurkan benih, setiap kali penangkar kami menyalurkan benih, maka mereka wajib mengisi media pendataan online yang kami buat nanti. Pendataannya akan kami jelaskan belakangan. Dan baru di hari Kamis kemarin,
di Hotel Rodita Banjarbaru, kami mensosialisasikan media pendataan ini kepada penangkar-penangkar kami. Namun sebelumnya, kami telah membuat pilot project selama kurang lebih 1 bulan sebelumnya dengan sampel produsen benih yang terdapat di dalam 1 kabupaten. Kemudian dari hasil pencatatan ini, kami akan melakukan verifikasi data ke lapangan dengan mengambil sampel tentunya sesuai dengan anggaran yang kami miliki. Misal dalam data kami, penangkar A menjual benih atau menyalurkan benih kepada kelompok tani B, maka kami akan melakukan verifikasi data ke lapangan. Jika data sesuai, maka itulah yang kami harapkan. Namun jika terdapat ketidaksesuaian, maka kami akan melakukan pembinaan, bahkan dapat menegakkan sanksi kepada produsen benih yang bersangkutan. Tadi saya baca di kolom ini, kalau nggak salah ada yang menanyakan berkaitan dengan landasan hukum apa yang bisa kita gunakan untuk menegakkan sanksi kepada produsen benih yang mengedarkan benih yang tidak bersertifikat dan perlabel. Nanti akan saya kutip sedikit aturannya. Kemudian dari perspektif produsen benih atau penangkar di Kalimantan Selatan, kami sendiri selalu melakukan pertemuan rutin penangkar benih di Kalimantan Selatan, seperti baru saja pada hari Kamis kemarin. Pada kesempatan tersebut, tidak henti-hentinya, nah ini landasan hukumnya, tidak henti-hentinya kami mengingatkan landasan hukum mengenai benih bersertifikat dan berlabel. Misal Undang-Undang nomor 22 tahun 2019, atau juga sama seperti Undang-Undang nomor 39 tahun 2019, bahwasanya setiap orang dilarang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu dan tidak bersertifikat dan atau tidak berlabel. Setiap orang. Sehingga setiap benih yang diedarkan wajib disertifikasi dan diberi label terlebih dahulu. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan tentunya adalah dari kami, UPT Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Perkebunan yang dapat memberikan label. Kemudian kami juga ada sanksi yang kami ingatkan bagi para produsen benih yang dapat mereka terima jika tetap nekat untuk mengedarkan benih yang tidak bersertifikat dan berlabel. Seperti Undang-Undang nomor 22 tahun 2019 tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan, pasal 115, bahwasanya setiap orang yang mengedarkan benih unggul yang tidak sesuai dengan standar mutu, tidak bersertifikat, dan atau tidak berlabel, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun, dan dipidana denda paling banyak 3 miliar rupiah. Kemudian kami juga selalu memberikan semangat kepada para penangkar untuk menutup ruang pengedar benih ilegitim. Jika mereka ini mendapati kecurigaan adanya pengedar benih ilegitim, maka kami menghimbau untuk segera melaporkan kepada kami. Dan terbukti, kemarin terdapat beberapa penangkar atau produsen benih mengadukan hal tersebut. Dan insya Allah akan kami segera follow up dalam pertemuan kemarin. Dalam pertemuan rutin penangkar se-Kalimantan Selatan. Kemudian selanjutnya, kepada produsen benih, kami menjelaskan seperti apa cara pendataan pengawasan peredaran benih yang harus mereka lakukan. Tujuannya adalah agar setiap penyaluran benih yang mereka lakukan dapat kami lacak dan melakukan verifikasi kebenarannya ke lapangan. Adapun informasi yang diisikan pada pendataan tersebut adalah seperti ini. Mereka dapat mengakses melalui link ini, kemudian dapat men-scan barcode, kemudian mereka mengisi nama produsen mereka atau penangkar, kemudian mereka mengisi alamat mereka, kemudian mengisi nomor sertifikat mutu benih dan tanggal sertifikat mutu benih agar kami dapat mengkonfirmasi. Kemudian mereka memilih komoditas yang mereka salurkan. Kemudian mereka mengisi jumlah benih yang diedarkan, tentunya setiap kali mereka melakukan penyaluran benih. Kemudian mereka mengisi tujuan penyaluran benih. Mohon maaf, di sini sedang azan, mungkin suaranya agak terganggu. Kemudian mereka mengisi tanggal penyaluran benih, kemudian mereka mengirimkan, maka data yang mereka isi tersebut masuk ke dalam data kami. Ini hasil dari pilot project kami selama sebulan kemarin untuk 1 kabupaten yang terdapat 5 produsen benih di Kabupaten Banjar. Hasil dari pilot projectnya adalah komoditas yang disalurkan itu 100% kelapa sawit di Kabupaten Banjar. Kemudian pengguna benihnya itu sebagian 82% PSR, 18% petani. Kemudian tujuan penyalurannya beragam, ada yang tersalur Kalimantan Selatan sendiri, kemudian ada juga yang tersalur ke Kalimantan Tengah.
dan ini dapat kami lakukan verifikasi data ke lapangan dengan mengambil sampel. Demikian yang dapat kami sampaikan. Tentu hal-hal yang kami lakukan masih sangat jauh dari kata kesempurnaan. Terutama sebagian besar dari kami adalah pengawas benih tanaman yang baru memiliki sedikit pengalaman. Oleh sebab itu, kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak yang lebih berpengalaman dari kami. Tentu tujuannya satu, tujuannya untuk mensejahterakan petani Indonesia. Untuk memastikan petani-petani Indonesia dapat hidup berbahagia. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi yang sudah membagikan pengalamannya ya. Cukup menarik ini karena semakin kesini kita segala sesuatu itu sudah digital gitu ya. Jadi ini satu langkah yang bagus untuk mungkin bisa kita tiru, kita replikasi di tempat lain. Supaya di tempat lain juga bisa mengawasi peredaran ataupun melakukan pendataan terhadap peredaran benih yang mungkin masih belum banyak yang melakukan seperti itu. Terima kasih Pak Yudi, mungkin nanti dari para peserta akan bisa berdiskusi, menanyakan pengalamannya, mungkin bisa dari Bapak-Ibu peserta webinar yang ingin tahu lebih lanjut, silakan menulis pertanyaan ataupun apa yang masih perlu ditanyakan kepada Pak Yudi, silakan untuk menanyakan di kolom chat ya. Silakan Bapak Ibu tulis namanya apabila pertanyaannya dikhususkan kepada narasumber tertentu silakan tuliskan pertanyaan untuk kepada siapa. Saya juga tidak lupa mengingatkan kepada para peserta webinar silakan untuk mengisi daftar hadir di link yang telah di-share di kolom chat. Silakan mengisi dengan nomor telepon yang ada nomor WA-nya sehingga nanti sertifikat webinar bisa Bapak Ibu terima. Baiklah. Setelah materi dari Pak Yudi tadi, kita akan berlanjut ke materi keempat. Materi keempat ini akan disampaikan oleh Bapak Rofi Udarojat dari IDEA, Indonesia E-commerce Association. Apakah Pak Rofi sudah bergabung? Pak Rofi, apakah sudah bisa menyampaikan materinya sekarang? Oh, baik, terima kasih Pak Rofi. Beliau ini adalah dari IDEA. Jadi IDEA ini adalah persatuan e-commerce yang ada di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Head of Public Policy and Government Relations. Beliau akan menyampaikan materi terkait judulnya kebijakan IDEA mengantisipasi pelanggaran dalam peredaran benih secara online. Waktu dan tempat kami persilakan kepada Pak Rofi. Pak Rofi, apabila memungkinkan mungkin bisa Bapak langsung share screen untuk memudahkan apabila Bapak untuk mengatur ininya, silakan. Mas Ho, minta tolong admin untuk bisa Pak Rofi di-unmute. Halo sudah, Bu, suara saya terdengar Bu. Iya, sudah terdengar Bapak. Apakah Bapak mau share screen yeah. sendiri atau dari dibantu dari? Boleh kami? Dibantu. Boleh. Baik. Mas Admin, Mas Ho, silakan dibantu materinya dari Pak Rofi, dari IDEA. Ya, mohon izin Bu, boleh dibantu Bu, karena saya lagi di luar. Jadi, baik, sebentar ya Pak ya. Rofi, kami sedang admin akan share screen materi Bapak. Sebelumnya sinyal saya juga agak kurang bagus, jadi saya tidak menyalakan video ya, mudah-mudahan suaranya terdengar. Oke, suara Bapak terdengar jelas. Baik. Silakan Pak, ya. Sudah lihat. Oke, bisa di zoom mungkin, bisa di full screen. Ya, baik, langsung aja. Mungkin selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rofi Udarojat dari Asosiasi E-commerce Indonesia. Memang kita seperti yang tadi diperkenalkan oleh moderator, IDEA adalah asosiasi dari e-commerce yang Bapak Ibu mungkin ketahui gitu ya, dari para marketplace mungkin yang Ibu sering lihat dan sering berbelanja, itu saya kira juga seluruhnya adalah member IDEA. Jadi kami sendiri memang sudah sering sekali berdiskusi dengan Kementerian Pertanian untuk pengawasan dari sisi benih dan sebagainya.
dan tidak hanya di Kementerian Pertanian ya, tapi seluruh kementerian dan lembaga juga kita bantu untuk berkoordinasi agar kepentingan teman-teman bisa diakomodir gitu ya. Salah satunya juga dengan Kementerian Pertanian, dan di sini saya kira sudah hadir semua stakeholder-nya ya, baik dari pengawas, dari kementerian itu sendiri, kemudian juga mungkin nanti dari pihak petani dan sebagainya. Dan dari sisi tersebut, mungkin kami akan coba untuk memaparkan kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh kami, oleh asosiasi dan para platform untuk bisa menanggulangi konten ilegal yang ada di platform. Dan dalam hal ini misalnya peredaran benih ilegal dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini sebenarnya sedikit aja sih kalau kita lihat tadi ya, data sudah disampaikan dari Kementerian Perdagangan, dari Kementerian Pertanian, bahwa ya Indonesia sekarang sedang ada di pertumbuhan ekonomi digital yang cukup signifikan, Bapak Ibu. Jadi kalau lihat di riset yang sering dicantumkan gitu ya, kita lihat bahwa memang sesuai dengan riset Google Temasek ada sekitar 996 triliun ukuran dari ekonomi digital di Indonesia. Dan nanti di 2025 akan tumbuh lebih dari dua kali lipat gitu ya, dari sisi ukuran. Jadi kalau kita melihatnya bahwa tidak hanya barang yang nanti akan lebih banyak beredar begitu ya ke online, saya kira juga kita harus mengantisipasi barang-barang yang tidak hanya yang ilegal tapi yang legal juga, tapi juga yang ilegal gitu. Jadi pasti ketika ada perkembangan pasti risikonya juga akan lebih besar begitu ya. Dan ini juga yang kami antisipasi, bahwa kami ingin memastikan bahwa platform kami itu bebas dari barang-barang yang ilegal gitu ya, risiko yang mungkin nanti akan menjadi justru jadi masalah menjadi untuk konsumen, sehingga kita harus manfaatkan gitu ya. Dan dalam hal ini kita menyadari juga bahwa penting ada kolaborasi dengan berbagai macam elemen sehingga bisa menjadi suatu usaha bersama gitu ya, untuk memerangi konten-konten yang ilegal yang ada di e-commerce. Lanjut. Nah, kita sendiri sebetulnya kalau di peraturan yang memang menaungi kami, tadi sudah dijelaskan dari BINUS bahwa memang di dalam Permendag 50 sudah dijelaskan bahwa seluruh pengawasan, baik dari sisi perlindungan konsumen, baik itu dari konten ilegal, itu adalah tanggung jawab platform gitu ya. Sama juga di sini, saya kira peraturan di Kemenkominfo bahwa di PP71, kemudian di Permendag 50 bahwa kami gitu ya, penyelenggara sistem elektronik itu wajib untuk memastikan bahwa tidak ada konten ilegal atau yang memang dilarang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saya kira dari sisi regulasi sih sudah jelas, dan kami juga setuju bahwa isunya ataupun barangnya kalau memang secara peraturan perundang-undangan dilarang, ya tentu di dalam e-commerce juga saya kira itu berlaku yang sama. Cuma mungkin yang membedakan kami adalah cara untuk memeranginya gitu ya. Kalau di offline saya kira juga sama kan, kalau misalnya di offline ya mungkin secara pengawasan dan sebagainya pasti akan lebih berbeda nature-nya dengan peraturan ataupun perdagangan yang ada di online. Lanjut. Ya, lanjut. Ya, dari model bisnis e-commerce saya kira yang paling banyak Bapak Ibu tadi sebutkan adalah dari sisi kategori marketplace, di mana ini adalah kategori bisnis yang memang sangat banyak ya diakomodir oleh pelaku e-commerce di Indonesia. Memang pertama keunggulannya adalah karena memang di sini dari sisi platform tidak langsung ikut perjualan, hanya memang mengelola gitu ya platform e-commerce, sehingga dari sisi transaksi akan lebih banyak gitu ya, terutama juga dari sisi merchant atau reseller yang kemudian secara proaktif mereka melakukan penjualan secara langsung gitu ya kepada secara pembeli. Nah, memang kalau kita lihat di sini, terdapat beberapa pihak yang memang berjualan di dalam e-commerce atau di platform marketplace. Ya, jadi kalau kita berbicara masalah toko, gitu ya, toko itu kan memang yang langsung mengelola biasanya tempatnya adalah, ini kalau kita bicara offline ya, itu adalah si seller sendiri. Tapi kalau kita bicara di marketplace, itu ada beberapa pihak memang yang ada di situ, yang menaunginya, gitu ya. Yang pertama adalah dari sisi platform itu sendiri, ya, yang memang di situ dia mengelola websitenya, mengelola aplikasinya begitu ya. Dan memang dari sisi bisnis misalnya mengelola beberapa pihak yang menjadi partner. Namun kalau kita misalnya transaksi di dalam e-commerce, barang yang kemudian di-upload adalah langsung oleh penjual gitu ya. Nah, si penjual ini dalam hal transaksi ya
mereka yang kemudian mengetahui sebenarnya stoknya dari mana, apa kemudian dari sisi barang itu misalnya apakah tersedia atau tidak gitu ya, apakah kualitasnya sesuai atau tidak, itu adalah penjual. Nah, di misalnya pihak pembeli membeli dari penjual, kemudian ya tentu transaksinya akan langsung antara penjual dan pembeli gitu ya. Kita sendiri tidak kemudian yang melakukan pengiriman barang. Nah, kemudian bagaimana kita cara memproteksi transaksinya bahwa penjual itu benar-benar barangnya itu bagus, berkualitas, ya, tidak melakukan penipuan dan sebagainya. Oleh karena itu kita memfasilitasi transaksinya atau pembayarannya. Jadi pembayarannya itu pembeli akan mentransfer uangnya ke platform dulu gitu ya. Kemudian uangnya di hold, kalau misalnya penjual sudah mengirimkan barang ke pembeli, sudah sesuai, tidak ada komplain dan sebagainya, oleh karena itu nanti uang akan diteruskan ke si penjual. Kalau nanti terdapat masalah, ya oleh karena itu ya kita biasanya nanti akan fasilitasi, mediasi dan sebagainya di online dispute resolution, ODR yang ada di setiap platform gitu ya. Kemudian apakah hanya mereka yang terlibat? Tidak juga gitu ya. Jadi kita juga ada misalnya partner logistik, itu juga di luar, biasanya di luar platform e-commerce gitu ya. Kemudian ada misalnya mitra pembayaran dan sebagainya, itu biasanya platformnya di luar e-commerce memang menjadi mitra pembayaran. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami dulu skema yang ada di dalam marketplace ya, model bisnisnya seperti ini gitu ya. Nah, tentu dalam hal ini kalau memang ada beberapa, nanti saya juga jelaskan ya, beberapa tindakan yang mungkin akan diambil oleh platform marketplace sebagai kewajibannya untuk menjaga bahwa platformnya ini tetap bersih gitu ya. Lanjut. Ya, ini juga beberapa hal saja ya buat Bapak Ibu lihat. Jadi memang banyak sekali tata kelola perlindungan konsumen di e-commerce gitu ya. Jadi isu terkait dengan konten, perjudian pornografi, terorisme itu memang diawasi oleh Kominfo. Kita juga punya MOU dengan Badan POM gitu ya. Dalam hal misalnya yang memang menjadi tusi dari Badan POM ya, kita biasanya pengawasannya langsung dari Badan POM. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu, Badan POM ini yang cukup maju gitu ya pengawasan di e-commerce, karena mereka setiap minggu itu menyurati kami gitu ya terkait dengan temuan patroli siber yang mereka lakukan. Kemudian ada Kementerian Kumham, biasanya kita dengan DJKI itu pelanggaran hak cipta ya. Kemudian Kementerian Perdagangan dengan Ditwas Barang dan Jasa gitu ya. Kemudian Kementerian Kesehatan biasanya terkait dengan alat kesehatan. Lanjut. Nah, misalnya dengan pengendalian pertanian ya. Kemarin sempat ada pupuk palsu, pupuk bersubsidi dan dalam hal produk-produk pertanian gitu ya. OJK terkait dengan perbankan dan jasa keuangan, KLHK misalnya terkait dengan produk barang-barang dari satwa dilindungi, kemudian dari BNN misalnya pengawasan peredaran gelap narkotika, bukan berarti di kami ada yang jualan narkoba ya Bapak Ibu, tapi biasanya ada beberapa yang jadi kamuflase gitu ya, untuk misalnya transaksi yang di depannya apa, di belakangnya ternyata jualan narkoba. Nah, itu yang kita berusaha untuk sama-sama kendalikan, kita kerjasama juga dengan BNN. Misalnya di Bank Indonesia juga ada pengawasan terkait dengan uang palsu dan jasa pembayaran. Nah, uang palsu ini bukan berarti uang palsu yang digunakan untuk transaksi Bapak Ibu ya. Di ternyata di e-commerce kan banyak yang jualan sebenarnya uang mainan ya. Yang memang betul-betul di situnya enggak untuk dipalsukan sebagai alat transaksi, tapi memang untuk kebutuhan yang lain gitu ya. Uang mainan ya untuk misalnya untuk permainan ataupun mungkin untuk barang-barang film dan sebagainya, tapi ternyata di oleh Bank Indonesia itu juga punya aturan yang cukup spesifik, makanya kita salah satu menjadi barang yang kita awasi juga. Lanjut. Nah, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh platform e-commerce apabila ditemukan suatu konten ilegal gitu ya, apapun itu, misalnya produk pertanian tadi ya, benih dan sebagainya. Yang pertama adalah yang kami lakukan adalah pertama blacklisting gitu. Blacklisting ini biasanya memang menerapkan daftar hitam gitu ya untuk produk-produk yang dilarang diedar berdasarkan perundang-undangan. Jadi misalnya di sini ada bahan berbahaya, kemudian ada senjata tajam gitu, senjata api, ya, jimat, narkotika, itu sudah jelas gitu ya. Pasti kami langsung take down gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan blacklisting ini melalui juga dengan keyword restriction Bapak Ibu. Jadi misalnya kita misalnya kunci misalnya benih sawit misalnya. Nah, itu
kita bisa lakukan apa namanya lock, sehingga nanti ketika orang mencari di search engine-nya itu bisa orang-orang sangat langsung ini apa namanya tidak terdeteksi gitu ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kalau misalnya kita cari kan orang pasti yang pertama dilakukan adalah cari di search engine. Misalnya saya mau beli minuman, celana, makanan, apapun ya pasti cari di search engine. Nah, kalau kita lock di situ sebetulnya bisa. Jadi bukan berarti kita kemudian tidak bisa sama sekali, tapi bisa. Tapi memang agak tricky. Tricky-nya di mana? Karena memang ketika misalnya kita menggunakan satu kata kunci, biasanya kalau memang nantinya terlalu general, maka nanti barang-barang yang sebetulnya tidak dilarang juga ikut hilang gitu ya, ter blacklist gitu. Nah, itu juga yang memang kami jadi hati-hati gitu ya. Kita harus punya obat yang ataupun nama obat misalnya dalam konteks Badan POM ya, yang memang sangat spesifik gitu ya. Misalnya kalau dulu sempat ada apa namanya kontroversi terkait dengan ivermectin gitu ya, dari Badan POM arahannya tidak boleh dijual secara bebas, maka kami langsung kunci tuh, kata kunci. Jadi orang nyari ivermectin itu nggak ada gitu ya, nggak ketemu langsung. Di situ ada langsung tulisannya memang kata kunci yang Anda cari itu memang tidak boleh diperjualbelikan. Nah, tapi itu memang menjadi hal yang memang menjadi opsi pertama. Opsi yang kedua dan saya kira yang paling efektif sebetulnya adalah product takedown. Product takedown itu adalah memang kita betul-betul menurunkan produknya ya. Jadi setelah ketika ada linknya itu memang langsung bisa dihapus begitu Bapak Ibu. Dan biasanya nanti ya tidak bisa dilakukan transaksi lagi gitu ya. Product takedown ini memang melalui pelaporan ya, konten ilegal kepada platform misalnya nanti melalui IDEA ataupun langsung ke platform atau nanti difasilitasi oleh kementerian gitu ya. Misalnya barang tanpa izin edar, apapun ya, nanti yang bisa diajukan kami itu bisa kami lakukan takedown. Memang ini kelihatannya cukup effort gitu ya dari Bapak Ibu untuk melakukan hal tersebut, tapi menurut saya ini yang paling efektif karena dari best practice yang kita lakukan dengan Badan POM memang ada kecenderungan penurunan Bapak Ibu. Jadi karena mereka memang kita turunkan barangnya, memang terbukti sekali dua kali misalnya mereka melanggar, kemudian mereka misalnya mengupload lagi, itu biasanya kami akan memiliki instrumen misalnya kita tutup tokonya, dan itu cukup efektif ya dari sisi bisnis untuk menghapus toko, karena untuk membangun toko yang bereputasi itu cukup cukup lama Bapak Ibu untuk para seller gitu ya. Jadi kalau memang mereka yang memang tidak tahu dan memang tidak berusaha untuk memanfaatkan celah, maka ya kami tutup produk takedown ya, cukup ya. Tapi kalau ada yang memang mbalelo gitu ya jawabannya, ya kita tutup tokonya. Nah, yang ketiga menurut saya penting Bu adalah penegakan hukum gitu ya. Jadi ada dua tipe seller, memang seller yang tidak tahu kalau misalnya dia itu melanggar aturan perundang-undangan, oleh karena itu kita harus ingatkan kepada mereka, edukasi gitu ya, sehingga mereka memahami dengan aturan yang berlaku. Kemudian misalnya dengan takedown biasanya kita juga akan langsung kasih notifikasi bahwa barang yang Anda jual itu tidak boleh karena ada surat dari BPOM atau surat dari Kementan dan sebagainya. Ya. Nah, ada tipe seller yang kedua yang mereka memang sengaja begitu ya memanfaatkan celah yang ada di online untuk misalnya menjual barang-barang yang dilarang. Oleh karena itu, menurut kami ya hal yang bisa dilakukan adalah penegakan hukum. Oleh karena itu kami biasanya akan membantu ya mengirimkan data-data yang biasa yang sudah ada di kami gitu ya. Apa itu IP address, ya nama, alamat gitu ya. Kalau misalnya ada KTP, data KTP, NPWP dan sebagainya. Nah, itu menurut saya harus dipotong dari akarnya. Jadi takedown, blacklisting itu kan hanya ada di hilir gitu ya. Oleh karena itu penegakan hukumnya harus diperkencang. Lanjut. Lanjut. Ya, untuk KYC juga di sini saya kira ada beberapa hal yang bisa kita manfaatkan. Jadi data-data memang data yang bisa kita manfaatkan ya di dalam platform. Jadi bukan berarti oh kalau online itu tidak bisa dideteksi gitu ya pelakunya, ya bisa gitu ya. Kita memiliki data nomor handphone yang memang kalau di Indonesia sekarang kan sudah harus daftar pakai nomor kartu keluarga ya kalau saya tidak salah. Kemudian dengan KTP juga saya kira harusnya udah bisa dideteksi. Kemudian ada email, IP address tuh gunanya buat apa sih? IP address tuh untuk melihat posisi lokasi si seller ada di mana gitu ya. Jadi itu bisa dideteksi melalui IP address-nya. Kemudian ada KTP, NPWP gitu ya, walaupun tidak semua memiliki KTP dan NPWP ya. Kemudian ada nomor rekening ya, nomor rekening pasti seluruh seller ada gitu ya.
kemudian ada alamat rumah, alamat pengantaran gitu ya. Kemudian ada dari third party apps. Jadi kalau misalnya akunnya terhubung dengan akun ya ketiga, misalnya Bapak Ibu connect gitu ya Tokopedia dengan GoPay gitu ya, itu juga otomatis gitu ya KYC yang ada di GoPay kita juga punya gitu. Lanjut. Ya, ini ada apa namanya? Ada platform ODR ini sebenarnya untuk for your information aja Bapak Ibu. Jadi kalau sebagai user, sebagai konsumen, untuk perlindungan konsumen kami juga selalu punya ODR ataupun dispute resolution yang ada di setiap platform marketplace. Jadi itu harus dimanfaatkan menurut kami, sekecil apapun Bapak Ibu transaksinya, sekecil apapun masalahnya ya bisa dimanfaatkan melalui ODR. ODR ini saya kira nanti akan menjadi pusat mediasi gitu ya antara seller dan konsumen. Lanjut. Ya, ini sebenarnya kesimpulan sih Bapak Ibu. Jadi ini pencegahan peredaran konten pertanian ilegal di platform e-commerce itu saya kira bisa dilakukan ya melalui kerjasama dan kolaborasi antara penegak hukum, pelaku usaha ya, platform e-commerce dalam artian ya dalam hal ini juga para pelaku misalnya pemegang merek ya untuk mendorong adanya sharing. Oke, ini hilang Bapak Ibu. Slide-nya. Ya, intinya oh ya, baik. Ya intinya untuk misalnya sharing knowledge gitu ya, kemudian sharing data informasi untuk pengungkapan penjualan narkotika di platform e-commerce. Kemudian penanganan konten ilegal juga saya kira dilakukan dengan melakukan penapisan ya, baik melalui penurunan konten ya, mau restriksi kata kunci ya, itu juga bisa dilakukan. Kami bekerja sama dengan Badan POM juga biasanya Kemenkominfo, KL lain gitu ya untuk implementasi yang lebih efektif. Nah, untuk kolaborasi pemilik barang ilegal dan bersertifikat, saya kira perlu gitu ya dalam proses onboarding untuk mendorong aliran barang produk-produk pertanian bisa lebih mudah diakses oleh konsumen. Sesimpel sebetulnya logikanya Bapak Ibu, kalau misalnya orang kan pasti mencari ya, orang sekarang sudah lebih banyak secara behavior nih Bapak Ibu untuk cari di online. Kalau misalnya nanti produk yang legal dan bersertifikat, misalnya benih yang bersertifikat itu tidak available di online, orang otomatis akan mencari yang ilegal gitu ya, karena kan itu masalah supply and demand. Sehingga ini harus didorong. Kemarin juga kita berbicara, saya setuju juga dari tadi yang bicara pertama bahwa harus ada nih penjual-penjual yang resmi masuk ke online. Nanti kami dari IDEA juga bisa fasilitasi agar ada onboarding gitu ya, sehingga nanti para penjual yang legal kalau perlu bisa langsung ada labelnya official store. Jadi kan itu lebih derajatnya lebih di atas lagi. Promonya lebih banyak untuk seller dan usernya gitu ya. Jadi itu akan menurut saya memberikan insentif untuk bisa bersaing dengan yang kalaupun memang ada nanti yang ilegal. Walaupun tentu kita juga yang ilegal sambil kita babatin gitu ya. Sehingga harus seimbang gitu ya. Insentif kita kasih yang legal, yang ilegal kita pun kita akan take down. Lanjut. Mungkin ini kayak sepertinya yang terakhir ya kalau saya tidak salah ya. Mungkin di beberapa slide lain. Nah, ini ada permintaan takedown. Kalau di sini ada para pengusaha misalnya yang punya brand gitu kemudian dipalsukan ataupun apa ingin di takedown, silakan kirim email ke kontak@idea.or.id. Ini sebetulnya nanti dilengkapi surat resmi gitu ya, sertifikat HAKI kalau dari para pengusaha, tapi kalau dari Kementerian Pertanian udah ada KOP Kementerian Pertaniannya. Saya kira lebih mudah, nggak perlu ini ya. Yang penting adalah link-nya. Bapak Ibu kalau minta takedown harus mengirimkan link, itu bisa dalam bentuk Excel dan sebagainya. Lanjut. Ya, ini sebenarnya mungkin tinggal foto-foto aja sih. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa kita diskusikan lagi. Kita IDEA sih mendukung ya adanya kolaborasi antara beberapa stakeholder. Oleh karena itu kita akan coba sama-sama diskusikan terkait dengan potensi kerjasamanya. Dan mohon maaf apabila kekurangan, mudah-mudahan bisa memberikan insight yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofi atas paparan materinya. Menarik sekali ya. Tadi kita sudah menerima paparan materi terkait regulasi dari Kementerian Pertanian, kemudian regulasi dari Kementerian Perdagangan, kemudian
barusan dari ide ya, pihak marketplace gitu ya, ada aturan-aturannya juga bagaimana kita nanti sebagai konsumen bisa terlindungi gitu ya dengan produk-produk yang dijual secara online tersebut, terutama khususnya sesuai dengan topik yang kita bahas ini terkait dengan benih begitu. Karena saya lihat tadi ada beberapa juga yang dari produsen, mungkin ini bisa menjadi apa ya, insight buat para produsen, bagaimana mereka nanti untuk melindungi produknya. Nanti bisa dari pihak IDEA ini yang akan menjadi penengah begitu ya, antara pihak produsen dengan konsumen. Kemudian apabila ada hal-hal yang ternyata dilanggar, mungkin nanti bisa melalui IDEA ini dengan yang akan menjembatani seperti itu ya. Selanjutnya nanti ini mungkin saya mengingatkan kembali bagi Bapak Ibu peserta webinar untuk pertanyaan-pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber. Silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat, kemudian tulis nama, ditujukan kepada siapa pertanyaannya, apabila pertanyaan tersebut akan merujuk spesifik kepada salah satu narasumber. Jangan lupa juga Bapak Ibu peserta webinar, silakan mengisi daftar hadir di link absensi yang sudah di-share di chat. Jangan lupa mengisi dengan nomor telepon yang ada WA-nya, sehingga nanti sertifikat webinar bisa dikirim kepada Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan pada narasumber selanjutnya, materi kelima. Ini kita akan mendapatkan paparan materi dari narasumber produsen benih, salah satu produsen benih yang ada di Indonesia. Sudah hadir bersama kita Bapak Agus Setiono dari PTBC Internasional TBK. Sudah bergabung ya Bapak ya. Beliau akan menyampaikan materi terkait peredaran benih online dalam perspektif produsen benih. Bapak Agus, silakan Bapak kalau mau share screen sendiri dipersilakan, atau kalau misalnya mau dibantu dari admin, boleh. Silakan Bapak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara kami bisa dengar? Sudah terdengar Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu Susi, terima kasih waktunya. Kami akan menjelaskan beberapa hal kaitan dengan peran online dalam perspektif produsen benih. Sudah terlihat belum Bu? Sudah terlihat. Ya, baiklah. Dalam peran benih online, kami sebagai produsen benih akan memberikan beberapa paparan terkait dengan pandangan kami sebagai produsen benih di Indonesia. Next. Pada Januari 2022, ada sekitar 204 juta pengguna internet di Indonesia. Artinya hampir 73% dari populasi di Indonesia ini sudah mulai mengetahui tentang internet. Artinya beberapa warga di Indonesia ini hampir di kota maupun pelosok itu sudah tahulah apa itu internet. Dan sektor yang berkembang adalah e-commerce. Cukup banyak portal e-commerce yang telah menawarkan benih. Mulai tadi yang Budi sebutkan tadi ada berapa perbedia, kemudian berapa Bukalapak dan sebagainya. Next. Nah, seperti yang disampaikan oleh Budi Rosso bahwa benih yang diedarkan itu harus memenuhi persyaratan layak edar. Dan semua benih yang diperjualbelikan di seluruh wilayah di sini harus bersertifikat atau berlabel. Benih bersertifikat ini adalah benih yang diproduksi melalui proses sertifikasi oleh lembaga yang berwenang. Dan benih juga harus memenuhi mutu benih yang minimal ditetapkan oleh pemerintah. Selain itu, benih juga harus memiliki batasan usia edar. Jadi jagung 9 bulan, sedang baru jadi 12 bulan. Next. Nah, ini kita akan lihat peredaran benih secara online. Ini VS offline. Ya, kita lihat dari kiri, semua orang konsumen bisa lihat harga, varietas, bermacam-macam produk yang dapat oleh beberapa produsen ini.
Sedangkan yang sebelah kanan inilah retail atau toko atau distributor, di mana petani itu harus memilih langsung dan menanyakan, bisa komunikasi dua arah dengan pihak penjual. Jadi tanya harga, kemudian dan sebagainya. Dia ada komunikasi. Sebentar di online itu tidak ada komunikasi dua arah, cuma satu arah aja. Next. Nah, dalam perspektif perusahaan, kami mencoba untuk melihat apa rasa SWOT berdasarkan secara online dan offline. Ada kekuatan atau strong, dan peluang, kelemahan, dan resikonya. Kita lihat serang dari awal online, ya, untuk peluangnya. Di era perkembangan teknologi semakin pesat. Jadi internet yang menjangkau ke seluruh pelosok, hampir seluruh pelosok semua ada internet, sudah masuk. Kemudian tidak batasan antara petani dan perusahaan benih. Jadi siapapun bisa beli, bisa memilih produk yang diinginkan. Dan perusahaan benih yang berkelanjutan. Kekuatan perusahaan benih yang berskala nasional dan bahkan global, dan punya brand image yang kuat sehingga mudah ditemui dalam berbagai platform e-commerce. Kemudian jumlah varietas yang banyak beragamnya dan komoditas yang sangat variatif. Next. Dan ada kelemahannya, di online ini kurangnya pengawasan terhadap legalitas benih. Kemudian kurangnya pengawasan terhadap proses butuh benih. Dan ada biaya operasional yang tidak efisien, yaitu seperti biaya kirim, di mana biaya kirim dibebankan per kilogram berat. Kemudian yang terakhir adalah biaya uji karantina. Yang ini biasanya biayanya apa ini dikenakan kalau ada pengiriman ke antar pulau, dan ini adalah harus dilakukan uji karantina. Nah, responnya jaminan murna jual lemah, beredarnya benih ilegal, dan mutu benih yang di bawah standar. Kemudian ini berpotensi menurunkan produksi pangan nasional sebagai akibat dari ketidakpastian mutu dan status benih yang tidak ada pendampingan petani, kemudian kelangkaan stok benih, ini risiko-risiko yang dihadapi oleh online. Selanjutnya, untuk offline, ini ya, ini toko atau retail atau distributor. Peluangnya, jangkauan ke daerah dan sentra produksi. Kemudian pengembangan keberterimaan produk secara berkelanjutan. Kemudian ada pendampingan intensif petani. Kekuatannya, perusahaan benih yang berskala nasional dan bahkan global mempunyai jaringan marketing yang luas dengan layanan pendampingan petani, jumlah varietas yang banyak dan komoditas yang sangat spesifik, kemudian ada layanan penjual yang lebih baik. Next. Kelemahannya adalah penyebaran benih hanya didukung oleh sumber daya perusahaan. Kemudian sangat tergantung oleh strategi pemasaran perusahaan. Risikonya adalah benih terlambat terdistribusi, jangkauan penyebaran benih tidak merata. Itu yang. Dan apa keuntungan peredaran online? Satu, akses petani untuk mendapatkan benih lebih mudah. Jadi petani tidak usah mencari toko atau kios pertanian, cukup dengan di depan laptop dia juga bisa mendapatkan informasi akses apa varietas yang diinginkan, komoditas apa yang diperlukan, ada semua. Kemudian harga kompetitif, di mereka atau konsumen itu bisa memilih harga yang lebih murah yang ditawarkan. Kemudian banyak pilihan varietas dan komoditas, kemudian konsumen dapat mendapat benih lebih cepat, terutama komoditas atau varietas yang jarang ditanam di daerahnya. Kemudian konsumen dapat menentukan status mutu benih yang diinginkan, seperti masa edar yang lebih panjang, sehingga mereka lebih lebih percaya diri bahwa benihnya itu baru, gitu ya. Next. Nah, pengawasan yang diperlukan untuk pemerintah yang sebelah ini, pengawasan benih yang online ini melakukan pengawasan secara intensif untuk menghindari praktek benih palsu atau tanpa label, di mana ini akan kerugian akan ada di pihak konsumen maupun di produsen. Kemudian memberlakukan pengujian karantina tanaman khususnya benih yang dikirim antar pulau. Ini untuk antisipasi penyebaran hama penyakit. Kemudian melakukan pengawasan mutu benih yang sistematis untuk menjaga hak-hak konsumen atau petani pengguna.
Kemudian terakhir, melakukan pengawasan etika bertransaksi secara online yang bertujuan mencegah penjual hanya berorientasi keuntungan, tetapi konsumen maupun produsen yang dirugikan. Next. Nah, apakah peredaran benih secara online ini saat ini lebih menguntungkan? Peredaran benih sangat ditentukan oleh tipe petani dan komoditasnya. Petani tanaman pangan memiliki karakter yang berbeda dengan tanaman petani komoditas lain kultura. Biasanya tanaman pangan cenderung di daerah, jadi bukan di kota-kotaan ya, jadi lahannya luas sehingga kebutuhan benihnya lebih banyak daripada tanaman sayuran. Kemudian musiman, musim kemarau, musim hujan, dia menentukan kapan saat yang terbaik tanam. Kalau musim hujan, dia akan tanam padi, kalau kemarau dia akan tanam jagung. Itu. Sedangkan tanaman halikultura itu menyebar di desa hingga ke kota atau urban farmingnya. Lahannya variatif, ada yang lahan kosong di lahan yang dekat rumahnya, kemudian untuk dekoratif, untuk hobi, hingga yang lahan produksi yang agak besar. Dan kebutuhan benihnya relatif sedikit. Dan ada teknologi untuk tanam khusus semua musim. Misalkan ada greenhouse, ada sistem hidroponik dan sebagainya. Next. Ini ada paparan yang dulu ada teori dari Bapak Faisal Hajab dari dosen IBB. Waktu itu dia berikan teori kesejarahan bahwa teknik budaya ini akan berpengaruh terhadap taraf industri benih. Jadi kalau misalkan semakin ke kanan, teknik budayanya misalkan primitif atau sederhana, dia hanya pengolahan tanah. Pupuk rea, misalkan ya. Madya, dia lebih pupuk berimbang. Modern, itu semua penggunaan hampir semuanya menggunakan mekanisasi dan sebagainya. Dan canggih, itu yang lebih terukur lagi. Greenhouse yang terukur penggunaan airnya, penggunaan pupuk dan sebagainya. Sedangkan industri benih ini 1, 2, 3, 4, 5 ini makin ke atas itu makin yang industri benih yang makin modern. Jadi misalkan yang modern itu sudah menggunakan treatment QR code dan sebagainya. Dulu awalnya cuma menciptakan benih yang sebetulnya dijual tanpa ini, tanpa apa ada laba dan sebagainya. Kemudian peningkatan ada peningkatan sertifikasi, kemudian ada perkembangan lagi penggunaan QR code dan sebagainya. Next. Nah, menurut teori ini, tanaman pangan khususnya jagung, padi, dan kedelai masih berada dalam tingkatan teknologi budaya sederhana hingga modern, belum sampai canggih ya. Sehingga pendampingan terhadap petani masih dibutuhkan. Ini yang jadi kendala dalam peredaran benih online. Sedangkan peredaran benih dengan dukungan tenaga ahli khususnya dari produsen ini masih dibutuhkan. Next. Apa pandangan PTBC terhadap peredaran benih online? Bahwa pemasan benih dan sarana produksi pertanian secara online adalah keniscayaan. Ya, pasti terjadi. Saat ini, peredaran benih online masih sesuai untuk komoditas atau produk tertentu. Misalnya yang eksotik, ya, home garden, urban farming, hobbies. Ini saat yang pandemi COVID, banyak urban farming. Jadi hampir semua orang-orang kota itu tanam sendiri. Dan tidak banyak sih adanya benih yang dibutuhkan. Kemudian peredaran benih online juga dapat dipengaruhi oleh berbagai isu. Misalnya kelangkaan benih, informasi viral, dan sebagainya. Kemudian akan sangat potensial apabila regulasi yang tepat telah ditetapkan dan dijalankan. Kemudian dibutuhkan keseriusan dari seluruh pemangku kepentingan untuk menyiapkan regulasi dan melakukan pengawasan seperti yang disebutkan oleh pembicara sebelumnya. Kemudian, namun demikian, peredaran benih online dapat mengurangi penjaminan tingkat petani karena tidak ada penghubung yang berada di akses petani. Dan perdagangan benih secara online juga rawan jadi media penyebaran benih ilegal atau benih palsu. Dan perlu edukasi kepada petani atau konsumen yang akan melakukan pembelian transaksi benih secara online. Sehingga petani atau konsumen lebih hati-hati untuk melakukan pembelian transaksi secara online. Next. Dan apa langkah PTBC untuk menyambut peredaran benih online ini? Kami akan terus berusaha mengisi benih bermutu sebagai petani
terus merakit kertas baru yang unggul dan bermutu ke depannya, dan tetap konsisten mematuhi peraturan perundangan dan kebenian yang baru. Dan kita bisa menyiapkan portal e-commerce dan membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian perluas jaringan distributor resmi sehingga pengiriman benih akan cepat dan efisien. Dan terakhir, kita membangun komunikasi yang dekat dengan hangat, yang dekat dan hangat dengan petani. Artinya, apa guna petani, perusahaan akan memberikan apa pendekatan itu. Mungkin itu pandangan dari PT PC mewakili perusahaan yang diminta untuk memberikan apa pandangan pada penyedia online. Mungkin itu yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus atas paparan materinya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kepada narasumber berikutnya, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk jangan lupa mengisi daftar hadir pada link absensi yang sudah di-share di kolom chat ya Bapak Ibu, diisi dengan nomor HP yang ada WA-nya sehingga nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat, karena sertifikat akan dikirim melalui WA. Untuk pertanyaan yang akan Bapak Ibu sampaikan, silakan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Silakan kalau ada pertanyaan spesifik yang ditujukan kepada salah satu narasumber, silakan ditulis pertanyaan untuk narasumber siapa gitu. Baik, tadi paparan materi dari regulator sudah, kemudian dari pihak e-commerce sudah, kemudian dari produsen juga sudah. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan dari petani begitu ya. Kita sudah ada narasumber petani, salah satu petani dari Sumatera Barat, yaitu ada Bapak Muhammad Naim. Beliau ini dari kelompok tani Pasonang Roha, Kecamatan Padang Gelugur, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Beliau akan menyampaikan materi terkait pengalaman beliau dalam menggunakan dan membeli benih secara online. Mungkin Bapak Naim bisa langsung saja. Silakan Bapak Naim akan share screen sendiri atau kami bantu dari admin, Bapak? Mungkin bisa tolong di-unmute ya, admin. Bapak Naim sudah bisa? Admin bisa tolong di-unmute? Silakan Pak Naim, mau share screen sendiri atau kami bantu dari admin? Bantu aja Bu. Oke, baik. Admin minta tolong untuk materinya Pak Naim bisa share screen. Silakan dimulai Bapak Muhammad Naim. Materi nggak nampak Bu. Baik, sebentar ya Pak ya. Admin, apakah bisa dibantu share screen? Silakan Pak Naim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran Bu? Iya Bapak, sudah terdengar. Oke, perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Naim. Saya berasal dari Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman, Kecamatan Padang Gelugur, Nagari Bahagia Padang Gelugur. Pekerjaan petani, umur 35 tahun, kelompok tani Pasonang Roha, Bu. Lanjut. Oke, pendahuluan Bu, di daerah kami Sumatera Barat biasanya kami memakai padi yang bernasi, yang bertekstur nasi pera. Sementara karena di daerah tempat saya tinggal sendiri adalah yang berdekatan dengan Sumatera Barat, Sumatera Utara, kebiasaan kami adalah memakai nasi yang pera ataupun yang lunak. Jadi dengan sendirinya kami terkadang butuh benih yang berasal dari luar. Lanjut, Bu. Oke, dampak media online.
kami sebagai petani ketika melihat informasi atau melihat iklan seperti ini, Bu, yang pertama yang kami lihat adalah tampilan, pasti tergiur dengan tampilan seperti ini. Seorang petani nalurinya seperti saya, pengen padi itu bagaimana nampak indah dilihat, dan kemudian hasilnya pun memuaskan, terlebih perawatannya mudah. Jadi dengan iklan-iklan yang ada di media sosial seperti Facebook, YouTube, dengan sendirinya mau mencari di mana dapat bibitnya varietas yang diiklankan tersebut. Seperti itu kira-kira. Lanjut, Bu. Adapun latar belakang membeli benih padi secara online, yang pertama seperti yang disebutkan tadi, yang pertama tertarik dengan iklan di media sosial yang diposting di grup seperti Facebook dan YouTube. Yang kemudian pada dasarnya petani itu pengen mencoba agar mendapatkan benih yang lebih berkualitas, yang mudah perawatan, dan kemudian hasilnya lumayan. Ternyata setelah beberapa iklan dilihat, kemudian ternyata di daerah kita tidak ada, timbullah untuk mencari benih tersebut melalui media online. Ataupun yang terakhir adalah rekomendasi dari sesama teman petani. Lanjut, Bu. Pengalaman dalam menggunakan aplikasi belanja online yang pernah digunakan adalah seperti Facebook, ataupun situs resmi seperti Shopee dan Bukalapak. Lanjut, Bu. Ini adalah salah satu bukti pembelian benih secara online yang terakhir kami beli, Bu, yaitu benih padi hibrida SL8 SHS. Benih tersebut dibeli dengan harga Rp100.000 dikali 6 untuk luasan sawah setengah hektar dengan harga Rp100.000. Kemudian setelah di transaksi terakhirnya itu sampai pengiriman berkisar Rp663.000. Menurut kami ini masih mahal, Bu, untuk petani yang ingin padinya itu lebih unggul, padinya itu lebih mendapatkan produksi yang lebih dan perawatan yang mudah. Lanjut. Manfaat membeli benih padi secara online. Jadi, Bapak Ibu, kami sebagai petani, dengan adanya media online ini, lebih praktis saat belanja tanpa harus pergi ke toko langsung. Kemudian bisa memilih benih padi yang sama dari berbagai toko online dengan mudah, serta bisa membandingkan harganya dengan toko online lain. Kemudian pembeli tinggal menunggu barang pesanan di rumah. Keempat, lebih aman dan nyaman dalam berbelanja. Yang terakhir adalah banyak promo, terutama potongan atau bahkan gratis ongkir maupun diskon. Lanjut, Bu. Adapun kendala membeli benih padi secara online, yang pertama, pengalaman waktu pertama di Facebook itu adanya keberanian karena kepengen mendapatkan benih tersebut, ternyata mempunyai kendala di mana barang tidak datang dan alamat yang mau dituju pun, yang mau minta pertanggungjawaban pun kita tidak tahu, Bu. Tetapi seterusnya kita membeli benih itu melalui media yang resmi seperti Bukalapak ataupun Shopee. Adapun kendalanya di sini adalah harga benih itu masih mahal. Untuk benih yang harga yang 5 kilo yang varietas ataupun galur itu rata-rata Rp150 per 5 kilogram. Sementara di daerah kita sendiri harga padi itu per kilo, harga benih padi per kilo per 5 kilo yang dari penangkar adalah sekitar 55 ataupun 50.000 per 5 kilo. Ditambah lagi dengan ongkos kirimnya yang pakai ongkos kirim yang mahal karena
yang dikirim itu lebih dari 1 kg sehingga meningkatkan harga bibit benih yang dibeli gitu. Itulah kendala yang kami rasakan sebagai petani, Bapak Ibu. Lanjut, Bu. Untuk pengalaman kualitas benih padi yang dibeli secara online hampir sama dengan benih yang padi yang dibeli produsen benih. Seperti yang ada di penangkar di daerah kita. Cuman yang kami rasakan setelah memakai padi itu adalah sebenarnya sama saja dengan padi yang ada di daerah kita. Tidak ada perbedaan. Bahkan terkadang hasilnya itu masih di bawah yang ada di bawah dengan varietas yang ada di daerah kita gitu. Tidak seperti yang diiklankan, tidak seperti yang dideskripsikan. Hanya tampilan saja yang ada di iklan itu yang menjanjikan, yang tergiur untuk memakai benih tersebut. Yang pada dasarnya seperti yang ada di daerah kita sudah cukup untuk kita gunakan benihnya gitu. Tidak seperti yang ada di iklan tersebut, yang rata-rata sebenarnya tidak sesuai dengan iklan, hanya promosinya saja yang tinggi gitu. Kemudian termasuk penanganan masalah hama dan penyakitnya. Untuk kelemahan padi yang sering kita pakai itu sebenarnya kita sudah tahu seperti patah kuduk, kresek seperti itu. Sementara untuk benih padi yang datang dari luar ini, setelah kita pakai, kita tidak tahu. Kita hanya menggunakan metode lama, kita menggunakan pestisida yang biasa, kita tidak tahu jenis penyakitnya apa. Jadi, kita gunakan seperti yang biasa aja gitu. Kita perlakukan seperti biasa, dan ujung-ujungnya hasilnya sama juga seperti yang ada varietas yang ada di daerah kita sendiri, Pak. Bu. Jadi, pengalaman setelah beberapa kali belanja online, untuk varietas dan galur sebenarnya sama saja, Bu. Tapi untuk pengalaman terakhir beli belanja online padi hibrida sedikit lebih tinggi hasilnya dari yang biasanya gitu. Dengan perawatan yang seperti biasa. Ya. Lanjut, Bapak. Lanjut, Bu. Adapun varietas atau galur yang pernah dibeli secara online seperti M400, Pajajaran, dan SL8 SHS hibrida. Lanjut, Bu. Dan galur juga pernah dibeli seperti Sertani 13 dan Sertani 14. Telah dipakai di lahan ini adalah kualitas dari Sertani 13 dan Sertani 14 ini keunggulannya tahan penyakit. Dan itu saja, tapi hasilnya tetap sama dengan varietas seperti Impari 13 ataupun Ciherang dan lain-lain, Bu. Lanjut, Bu. Kemudian Sugupei dan IF16. Ini juga pernah dibeli dan pernah dipakai. Jadi kekurangan dari galur ini adalah setelah dipakai, permasalahannya batang dan posturnya itu tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu. Sementara di daerah kami itu untuk postur tanaman itu yang diharapkan adalah tanaman postur padi itu yang lebih pendek sehingga memudahkan dalam perawatan. Tapi hasilnya tetap sama. Hasil potensi hasil yang dirasakan petani kami adalah hasilnya tetap sama. Lanjut, Bu. Gerima lu. Ya. Pala Kabir 07. Kabir 07 ini pengalaman dalam memakainya yang pertama umurnya. Umur dan posturnya juga. Tetapi hasilnya tetap juga sama. Cuman Kabir 07 ini sudah umurnya terlalu tinggi, kemudian dalam perawatannya juga pasti lebih mahal karena umurnya lebih panjang.
Tetapi untuk Trisakti, tahan hama, kemudian potensi hasil agak menengah dia, tapi lumayan tahan hama dan umurnya tetap umurnya sangat pendek. Termasuk banyak di daerah kami yang memakai varietas unggul dari Trisakti ini. Lanjut, Bu. Pengalaman buruk membeli benih secara online. Seperti yang saya ceritakan tadi, ketika pertama membeli benih secara online, benih padi dari media sosial Facebook, ada penjualnya itu yang tidak amanah, sudah dibayar, sudah ditransfer duitnya, kemudian tak kunjung juga datang benih yang dibeli. Sehingga direlakan saja dan berpindah ke yang situs resmi seperti Shopee ataupun Bukalapak. Lanjut, Bu. Saran kepada pemerintah. Kami sebagai petani sebenarnya hanya ingin mendapatkan benih yang murah dan berkualitas. Artinya berkualitas ini adalah potensi hasil yang tinggi yang kemudian mudah perawatan dan tahan penyakit. Jadi untuk saran ke pemerintah itu adalah lebih mencoba mempromosikan tentang varietas baru. Terkadang varietas baru ini seperti Impari, Pajajaran, itu belum, sementara Impari dan Pajajaran itu kan banyak jenisnya, Bu. Impari lah, sampai Impari 42, 43. Sementara di penangkar kami nggak ada. Yang ada di penangkar kami itu tetap Impari 13, Impari 32. Yang dua itu aja. Sementara petani itu pengen mencoba jenis-jenis varietas lain yang lebih unggul gitu. Sementara di penangkar kami tidak ada. Kemudian untuk berbelanja online, itulah yang sebutkan tadi, harganya itu masih lumayan tinggi dibandingkan dengan yang dari penangkar di daerah kami. Di penangkar cuma 50.000, sementara untuk berbelanja online untuk 5 kg-nya itu menghabiskan sampai 250.000 ataupun 200.000 gitu. Ya. Lanjut, Bu. Kemudian kemudian saran kepada petani. Saran untuk kepada petani setelah beberapa kali mencoba benih yang dibeli secara online. Pengalaman pertama adalah pada dasarnya padi kita sebagai petani ini menginginkan padi yang menghasilkan potensi tinggi gitu. Tetapi setelah ditanam, dirawat, ternyata hasilnya sama gitu. Dan tidak ada bedanya dengan varietas yang telah disebarkan pemerintah yang sudah ada sejak dulu di daerah kita. Seperti IR66, IR64, Impari, Diherang. Jadi untuk itu sarannya kepada petani itu janganlah terlalu tergiur dengan iklan-iklan yang ada. Kemudian biarkanlah pemerintah mencoba membudidayakannya di daerah kita sendiri. Kemudian ketika itu berhasil, baru kita coba sebagai petani, kita coba sendirinya masing-masing. Sudah, Bu. Terima kasih yang telah diberikan waktu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Naim atas paparan pengalamannya ya, berbagi pengalaman kepada Bapak Ibu peserta webinar semuanya. Menarik sekali. Kalau saya lihat Pak Naim ini rajin sekali belanja online ya. Sama dengan saya sih Pak, saya juga termasuk salah satu yang korban diskon dan promo begitu ya, sering juga belanja secara online. Setelah tadi kita mengikuti paparan materi dari regulator, kemudian dari pihak e-commerce, kemudian dari pihak produsen dan pihak konsumen, dalam hal ini petani, kita sampai pada materi terakhir. Kita akan mendengarkan paparan materi dari Bapak Insinyur Entang Sastra Atmaja. Beliau ini adalah Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Provinsi Jawa Barat. Beliau akan menyampaikan tentang langkah strategis pengawasan peredaran benih tanaman pangan secara online. Mungkin ditinjau dari sudut
apa namanya HKTI begitu ya. Langsung saja Bapak Entang kami persilahkan. Bapak akan share screen sendiri atau dibantu oleh admin Bapak? Bapak Entang silahkan. Apakah sudah anu? Belum terdengar suaranya, Bapak? Silakan, Bapak. Terdengar, Bu, suaranya? Terdengar, Pak. Terdengar, Bapak. Iya. Bapak akan share sendiri atau kami bantu dari admin, Pak? Dibantu aja dari... Oh, baik. Admin bisa tolong dibantu share screen materinya Bapak Entang. Jadi setelah saya mendengarkan paparan dari Budir lah kalau saya lihat tentang persoalan ini, maka saya punya sedikit pandangan terhadap kondisi perbenihan yang ada di negara kita ini, karena harusnya ada status yang lebih tegas melekat dalam pemikiran atau istilah benih ini. Jadi contoh, kalau beras itu kan disebut sebagai komoditas politik dan komoditas strategis. Kemudian pupuk disebut sebagai komoditas yang diawasi oleh pemerintah. Karenanya perlakuan terhadap beras dan perlakuan terhadap pupuk dalam konteks pertanian itu betul-betul menunjukkan sesuatu yang sangat khusus dan sangat spesifik. Nah, oleh karenanya kalau juga bisa kita sebut sebagai komoditas yang betul-betul sangat kita perhatikan keberadaannya, tentu tidak perlu ada penyelewengan, ada pemalsuan, karena semuanya sudah dikendalikan oleh regulasi yang disiapkan pemerintah. Nah, oleh karenanya pada saat muncul keinginan untuk melahirkan langkah-langkah strategis terhadap pengawasan dari peredaran benih secara online, tentu kita juga harus mulai berpikir apakah peredaran benih kita secara offline juga itu sudah memenuhi aturan, sudah memenuhi regulasi yang ada, ini juga menjadi sebuah persoalan yang harus kita hadapi. Nah, dalam kondisi-kondisi semacam ini, tentu kita bisa menyepakati bahwa maksud pengawasan peredaran benih pada hakikatnya adalah dilakukan oleh para pengawas benih tanaman. Ya, maksudnya ya untuk memastikan bahwa benih-benih yang diedarkan adalah benih-benih yang bermutu dan berkualitas dengan ditandai adanya label yang menyertai benih tersebut. Nah, secara kasat mata, tentunya hal-hal semacam ini agak sedikit risau bagi para pengawas benih untuk melihat bagaimana secara online benih-benih yang ditawarkan itu bisa di kualifikasi atau bisa diklarifikasi sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, oleh karenanya kita juga bisa memberi semacam penajaman bahwa suka atau tidak suka pengawasan itu betul-betul sangat diperlukan. Namun demikian, dalam konsep ya sebut saja online, pengawasan itu juga tidak mungkin akan berdiri sendirian. Karena kalau secara offline, pengawasan ini biasanya akan diikuti oleh pendampingan. Dan pendampingan ini akan diikuti oleh pengawalan. Nah, kalau memang ada pendampingan, ada pengawalan, maka pengawasan itu menjadi lebih paripurna. Yang kita khawatirkan, pengawasan itu dilakukan dalam konteks regulasi. Dan pengawasan ini tidak didampingi. Pengawasan ini tidak dikawal,
Nah, kekhawatiran kita, titik lemah daripada peredaran benih secara online adalah bagaimana mengonlinekan juga yang namanya pendampingan, mengonlinekan juga yang namanya pengawasan. Nah, kalau memang kita punya paradigma-paradigma tentang pendampingan, pengawalan, pengawasan secara online, maka kita harus punya konsep bahwa yang kita lakukan itu memang masuk dalam koridor pengamanan kita bersama. Catatan kritis saya, apakah pengawasan secara online, sekalipun regulasinya saya lihat sudah sangat lengkap tadi, dalam fakta kenyataan di lapangan, tanpa ada semangat yang lebih jauh daripada pengawasan yang selama ini dilakukan, dikhawatirkan bahwa kondisi ini akan menimbulkan sesuatu yang lebih rumit, sesuatu yang lebih menjadikan hal-hal yang kita harapkan. Nah, oleh karena itu, kehadiran pengawas benih tanaman ini juga menjadi sesuatu yang sangat strategis. Bagaimana caranya para pengawas benih ini bisa melakukan fungsi pengawasan dengan memahami regulasi yang dibuat secara online, tapi juga pada saat diterima oleh para petani, pada saat petani secara mandiri membeli benih-benih yang ditawarkan di media online ini, dia tidak akan menerima kekecewaan. Itu sesuatu yang harus menjadi tantangan daripada para pengawas benih itu sendiri. Nah, terakhir saya melihat bahwa perbenihan pada hari ini sedang mengikuti sebuah revolusi yang sangat keras begitu. Jadi dalam revolusi perbenihan, di slide sebelumnya, saya lebih memberi semacam penajaman bagaimana yang namanya produktivitas tinggi itu bisa tetap dijaga sehingga bagaimanapun juga bisa menghemat penggunaan lahan. Jadi sekalipun peredaran benih tanaman pangan ini online, bagaimanapun juga kita harus bisa menjaga, harus memelihara bahwa produktivitasnya itu adalah cukup tinggi. Tidak seperti yang digambarkan Kang Naim tadi dari Sumatera Barat, ternyata tidak terlalu banyak perubahan yang dia beli secara offline dengan yang dia beli secara online. Sekalipun janji-janji atau iklannya itu betul-betul memberikan harapan yang sangat luas. Tapi kata kuncinya tetap ada di produktivitas. Yang kedua, memang harus kita pahami bahwa umur daripada benih yang akan dijual itu memang pendek, begitu ya. Yang kemudian bisa meningkatkan frekuensi tanam, sehingga indeks pertanamannya bisa meningkat. Kalau selama ini barangkali hanya 2 kali dalam 1 tahun, tapi dengan adanya benih-benih yang dijual secara online, bersertifikat, sudah teruji, berkualitas, maka umur tanamannya bisa menjadi lebih pendek dan panennya bisa 3 atau 4 kali dalam 1 tahun. Dan tentu ini akan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Yang ketiga, benih itu juga harus super responsif pada pupuk, ya, karena memang khususnya pupuk kimia sehingga dapat penggunaan pupuk sekaligus ramah lingkungan begitu. Nah, selama ini kita paham betul situasi perpupukan ini juga menjadi sebuah persoalan ke depan karena banyak lahan-lahan sawah kita yang dibombardir oleh pupuk-pupuk kimiawi sejak revolusi hijau tahun 70-an yang mengakibatkan unsur-unsur hara tanaman itu menjadi terkikis oleh proses kimiawi. Akibatnya apa? Akibatnya lahan-lahan kita banyak yang sakit, dan untuk kembali menyehatkan lahan-lahan yang sawah, pupuk organik memang harus betul-betul dikampanyekan, bukan hanya didiskusikan, tapi betul-betul bisa dilaksanakan di lapangan. Karena pupuk organik bisa menyehatkan kembali lahan-lahan sawah yang sekarang ini sudah mengalami kesakitan. Kemudian keempat juga tahan cekaman abiotik, ya, terutama dalam lingkungan-lingkungan yang sekarang ini banyak berubah, ada iklim global yang tidak bisa kita tentukan
mau apa musim yang harus kita hadapi, dan yang terakhir, bagaimanapun juga tahan cekaman biotik, karena ini akan terkait dengan serangan-serangan hama penyakit yang tentu saja akan berubah setiap saat seiring dengan perubahan dan perkembangan. Nah, oleh karenanya, terakhir saya ingin sampaikan juga, semua dari apa yang kita lakukan, pengawasan, pendampingan, ya tentu ujungnya ada di berada para penyuluh itu sendiri. Para penyuluh di lapangan tentu akan bisa terlibat, mengawasi, dan menyimak bagaimana peredaran benih padi secara online ini dengan melakukan fungsi-fungsi penyuluhan yang selama ini diterapkan dalam bingkai untuk melakukan peningkatan kesejahteraan para petani. Saya kira itu, Mbak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Entang sudah menyampaikan, kalau saya bilang bisa menjadi seperti rangkuman ya, dari apa yang sudah disampaikan dari awal tadi terkait regulasi, pengawasan peredaran perbenihan dari kita Kementerian Pertanian sebagai pemangku kebijakan regulasi terkait pengawasan peredaran benih, kemudian dari Kementerian Perdagangan terkait dengan peraturan perdagangan online ya secara elektronik, kemudian tadi ada dari pihak marketplace ada Bapak Rofi dari IDEA, kemudian dari perwakilan produsen ada PTBC, kemudian dari pihak konsumen ada petani, salah satu petani yang sudah apa ya, termasuknya berpengalaman untuk berbelanja online, meskipun mungkin pengalamannya ada baiknya ada buruknya begitu ya. Baik, semua narasumber hari ini sudah menyampaikan seluruh materinya. Untuk selanjutnya adalah kita masuk kepada sesi diskusi atau tanya-jawab. Yang akan kita bahas lebih dulu adalah pertanyaan yang sudah ditulis di chat room. Kami pihak panitia sudah merangkum. Mohon bantuannya nanti dari admin mungkin bisa menayangkan rangkuman pertanyaan yang sudah Bapak Ibu peserta chat di kolom chat ya. Nanti kita bacakan satu persatu pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti dari Bapak Ibu narasumber silahkan menanggapi. Kemudian nanti jika masih ada waktu, kita setelah pertanyaan dari kita yang kita rangkum dari kolom chat sudah selesai, nanti mungkin bisa kita berikan waktu kepada Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Baik, kita mulai dengan pertanyaan. Silakan ditampilkan mungkin rangkuman pertanyaannya sudah kita tuliskan, kita rangkum dari para Bapak Ibu peserta. Mohon izin Bu, untuk mengapresiasi peserta yang aktif, kita dahulukan yang penanya langsung Bu. Oh boleh, boleh, baik. Baik, sudah ada, kita dahulukan yang raise hand atau bagaimana ya? Kita dahulukan yang raise hand saja, Bu. Oh baik, sudah namun ada demikian, yang panitia raise hand. Juga sudah mendapatkan PowerPoint dari Mas Agro. Ah ya, baik. Kita berikan satu pertanyaan dari peserta. Di sini sudah ada dua orang yang raise hand. Baik, kami berikan kesempatan kepada dua orang yang sudah raise hand. Pertama kepada Bapak Emmanuel Ricardo, PPT dari Nusa Tenggara Timur. Kami persilakan Bapak Erik. Terima kasih Ibu Susi atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore dari NTT, sudah jam 5. Kita juga baru pulang kantor. Menarik materi peredaran benih online hari ini. Saya pikir dari para narasumber yang hari ini sudah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Benar sekali tadi apa yang dikatakan Bu Susi, sudah dirangkum terakhir oleh Bapak Entang dari HKTI. Ya, Bapak Entang dari HKTI, Himpunan Kerukunan Tani Indonesia. Jadi sebenarnya bagi kami pengurus benih yang terbiasa dengan konvensional, kalau konvensional kami bisa langsung menindak di lapangan. Begitu kami temui, kami bisa langsung menindak. Tetapi karena ini online, ada regulatornya, ada
Kementerian Perdagangan juga di situ, sehingga ini perlu diatur sistem seperti tadi kata Pak Entang, online yang baik, sehingga kita bisa cepat melakukan penindakan di lapangan, karena benih-benih ini kebanyakan kan ke daerah. Nah, ketika kita temui di online, nah kita tidak bisa secara langsung untuk melakukan penindakan. Padahal di PP 44 tahun 95 mengatur bahwa pengawas benih bisa melakukan pemeriksaan, bahkan menghentikan peredaran. Nah, ketika kita mau menghentikan peredaran secara online ini yang agak repot. Sehingga mungkin perlu disiapkan infrastrukturnya secara baik, regulasinya secara baik, sehingga secara online itu juga kami dari daerah ini bisa melakukan pengawasan dengan lebih melekat lagi terhadap benih-benih yang diedarkan secara online. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Erik. Jadi ini Pak Erik memberikan pandangannya ya. Tidak ada pertanyaan khusus yang disampaikan kepada narasumber ya Pak Erik ya? Iya, betul. Baik, terima kasih Pak Erik sudah memberikan. Itu juga semacam cerita yang terjadi di lapangan seperti itu ya Pak Erik ya. Yang karena Pak Erik ini PBT Matia yang ada di lapangan yang memang setiap harinya berputar berhadapan dengan benih dan peredaran benih yang ada di lapangan. Begitu ya Pak Erik ya? Betul. Terima kasih Pak Erik. Selamat sore, sudah di sana sudah sore. Baik, selanjutnya kepada Bapak Ibu peserta. Bapak peserta yang sudah raisen ada Bapak Insinyur Haji Amiruddin. Beliau adalah PPT dari Sulawesi Barat. Kami persilahkan Bapak. Terima kasih kesempatan yang diberikan Ibu. Saya tertarik tadi seperti apa yang disampaikan oleh petani. Hanya saya saran saya bahwa ini perlu suatu gerakan seperti apa yang dikatakan oleh dari Bapak dari HKTI, bahwa bukan hanya sebuah diskusi tapi gerakan Pak. Artinya bahwa dari pemerintah harus ada gerakan gelar varietas apa yang disampaikan oleh petani tadi, supaya ada pilihan bagi petani. Jadi gelar paritas betul-betul dilakukan secara masif di sebuah kelompok tani, di sebuah desa. Kemudian juga gerakan desa mandiri benih. Ini perlu lebih digalakkan lagi seperti apa yang disampaikan oleh Presiden kita bahwa betul-betul itu benih harus hadir di desa, di sebuah desa. Harus lebih masif lagi, harus lebih ditambah lagi. Itu aja saran saya, Pak. Bahwa sangat tertarik apa yang disampaikan oleh dari HKTI bahwa betul-betul pengawalan dan pendampingan harus secara masif. Dan saya himbau kepada teman-teman PBT, ini harus menyampaikan secara masif nomor kontak kepada kelompok tani. Dan juga kepada penyuluh, betul-betul penyuluh harus ada hadir sebagai pendampingan dan pengawalan juga begitu pengawas benih. Sekiranya demikian aja Ibu, terima kasih kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih Pak Amir. Ini juga salah satu PBT Matia yang sudah sangat berpengalaman di lapangan. Mungkin atas dua pengalaman Bapak Ibu PBT di lapangan ini, apakah dari narasumber ada yang akan berkenan untuk menanggapi atau bagaimana? Kami persilakan. Dari Bu Dewi mungkin akan menanggapi. Cukup Bu, sudah sangat jelas. Terima kasih malah saya ucapkan kepada Pak Erik dan Pak Amiruddin ya. Dari follow up-nya aja dari kita. Oh iya. Dari Pak Antang ada tanggapan Bapak? Mungkin menambahkan atau bagaimana? Kayaknya Bu Susi. Baik. Dari Pak Rofi ada? Baik, mungkin belum ada yang akan memberikan tanggapan. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang sudah dirangkum ya, yang kita dapatkan dari kolom chat. Mohon dibantu untuk di-share screen. Kita nanti akan bacakan rangkuman pertanyaan yang sudah Bapak-Ibu sampaikan melalui kolom chat. Baik. Ini beberapa pertanyaan yang sudah kita rangkum ya dari Bapak Ibu semuanya. Pertanyaan peserta ini ada yang pertama, apakah PBT mempunyai kewenangan memusnahkan benih-benih yang didapat di lapangan hasil penjualan online yang tidak mempunyai legalitas atau sertifikat benih?
Pertanyaan ini berasal dari Bapak Arman dari PPSB Sulawesi Tengah. Mungkin dari Ibu Dewi, silakan Ibu. Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Dari mana? Sulawesi Tengah, Pak Arman ya. Baik Pak Arman, terkait dengan pertanyaan Pak Arman ini, mungkin pertanyaan ini muncul sebelum dari IDEA ataupun dari Kemendag hadir tadi, apa menyampaikan pemaparannya. Jadi untuk PBT, pelaksanaan pengawasan peredaran sebetulnya sama, acuannya tetap 992/2018. Namun khusus untuk yang penjualan online ini, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Apabila tadi saya sempat men-screenshot pemaparan dari IDEA ya, proses untuk mana nih? Mungkin nanti bisa dikoreksi oleh Pak Pak Rofi ya. Pak. Yang pertama ada blacklisting, kemudian product takedown, dan yang ketiga adalah penegakan hukum. Jadi kalau untuk tahapan-tahapan ini mungkin bisa bersurat sesuai dengan link yang ada. Kalau saya salah ini mohon koreksi ya Pak Rofi ya. Jadi untuk yang benih online, kita bisa selaku pengawas benih adalah melakukan mendetasir permasalahan yang ada, kemudian menyampaikan keluhan-keluhan ataupun komplain-komplain dari yang ada yang kita peroleh, dan kita akan ada pilihan alternatif penyelesaiannya, apakah takedown ininya atau blacklistnya. Jadi kalau ini mungkin lebih ke arah yang aturan main untuk online-nya. Monggo, bila akan ditanggapi oleh dari Pak Rofi atau dari Kemendag. Itu aja Bu Susi, kalau dari saya, kalau untuk pengawasan peredaran tetap sama, kita menggunakan aturan 992/2018, baik untuk online maupun konvensional yang langsung ya. Namun tahapannya untuk penyelesaiannya ini yang perlu dicermati lebih lanjut untuk yang produk online. Makasih Bu. Ya, baik, untuk Pak Rofi saat ini sedang meeting dan beliau sedang berbicara, jadi belum bisa memberikan tanggapan. Mungkin nanti akan ditambahkan berikutnya ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan nomor 2. Saya pernah beli secara online satu bungkus Inpari 48 dengan bersertifikat. Ketan grendel tidak sesuai. Bagaimana cara konsumen melaporkannya? Pertanyaan ini dari Pak Sahrial Amri. Untuk pertanyaan nomor 2, Bu Dewi bisa memberikan tanggapannya? Terima kasih Bu. Nah inilah salah satu kelemahan ya, kelemahan secara online. Jadi sudah disampaikan oleh narasumber pun tadi, beberapa narasumber, inti kelemahan-kelemahan untuk membeli online apabila seperti juga oleh Pak Naim tadi ya, sudah beli ternyata nggak sesuai. Yang pertama pilih-pilih, mungkin kalau dari saya yang pertama pilih yang marketplace yang legal. Tadi yang tidak personal gitu ya, personal yang misalnya dibuka di Facebook gitu kan. Tadi katanya lebih aman pakai Shopee atau Bukalapak. Sehingga yang kedua mungkin pengalaman saya juga apabila membeli seperti ini, kalau kita punya akun, apabila tidak sesuai jangan diterima. Sehingga nanti akan diatur oleh, kalau saya menyebutnya apa, Tokopedia-nya atau Shopee-nya. Sehingga karena pada saat sudah kita klik, ya barang diterima dan sesuai, baru uang itu akan disampaikan ke penjual. Tetapi apabila tidak sesuai, jangan diklik yes dulu ini, opsi pilihan itunya. Uang masih tetap tersimpan di akun kita. Mungkin itu saja. Lapornya kemana? Berarti kita belinya kemana ini? Gitu. Sesuai dengan yang dibeli, apakah Tokopedia atau Shopee? Mungkin begitu. Baik, jadi kita lapor pertama kepada pihak marketplace-nya ya, Bu ya. Iya. Tindakan pertamanya adalah melaporkan kepada marketplace untuk ditindaklanjuti ketidaksesuaiannya seperti apa, begitu ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 3. Pertanyaan untuk narasumber dari IDEA. Bagaimana cara untuk mengusulkan untuk dilakukan takedown pada materi yang ada di marketplace bila menjual benih tidak berizin? Pertanyaan dari Pak Sekti. Kebetulan Pak Rofi dari IDEA sedang berada dalam meeting, jadi untuk pertanyaan ini kita lewati dulu. Kalau beliau nanti sudah selesai di meeting tersebut, kita akan jawab. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan yang berikutnya. Slide selanjutnya. Baik. Selanjutnya, pertanyaan untuk Ibu Dewi. Terkait implementasi UU nomor 22 tahun 2019, pasal 30 ayat 4. Kami sebagai produsen, apabila produk kami diperjualbelikan secara ilegal melalui media online,
contohnya di repacking dan tawarkan kembali melalui media online, apakah klausul pidana dalam UU tersebut bisa diterapkan? Langkah apa yang sebaiknya kami lakukan? Pertanyaan dari Pak Bambang Irawan dari PT AMP. Silakan Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Bambang, matur nuwun ya pertanyaannya, artinya Bapak, dan ini pun sama Mbak Susi, pertanyaan ini muncul sebelum ada informasi dari narasumber berikutnya. Jadi terkait dengan kembali terkait dengan hal apa namanya nih, komplain ya, komplain artinya ada produknya AMP yang diperjualbelikan atau di repacking oleh seller-seller. Langkah-langkah seperti apa? Di sini saya juga tadi melihat apa namanya bahan tayang dari Pak Rofi ya. Jadi ini Pak Rofi, aduh berperan banget ini untuk menjawab ini. Jadi ada tindakan-tindakan yang pertama tentu melaporkan. Tadi seperti disampaikan ada yang dengan kop instansi, misalnya kop instansi pemerintah dalam hal ini, mungkin bisa Bapak melaporkan ke kami, ke dalam hal ini ke Direktorat Perbenihan, nanti kita akan sampaikan ke IDEA, langkah apa nih yang harus dilakukan, disesuaikan dengan kesalahan-kesalahan yang ada, atau pasal-pasal, ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Opsinya bisa tadi, blacklisting, product takedown, ataupun ke larinya nanti ke arah data penegakan hukum. Itu saja Bu Susi. Jadi memang pertanyaan ini menarik sekali karena pertanyaan ini muncul sebelum narasumber yang kompeten menyampaikan materi-materi. Sebenarnya akan lebih bisa ini kalau Pak ya. Sudah tersedia ya. Kebetulan beliau sedang berada di dalam meeting jadi belum bisa menanggapi secara langsung. Jadi mungkin langkahnya sekarang kalau ada pelanggaran seperti ini bisa dilaporkan kepada, kalau dalam hal ini mungkin kepada Direktorat Perbenihan, kemudian ya. Nanti kita yang akan menjembatani kepada pihak IDEA, seperti itu ya Bu Dewi ya? Betul. Baik, nanti kita lanjutkan pembahasan yang ini. Ya. Mudah-mudahan setelah kita bergabung, kita bisa bahas kembali begitu ya. Utamanya baik. Tadi yang saya tangkap dari Pak Rofi itu adalah yang sepanjang ada ininya tadi, linknya, link yang dimaksud. Iya, berarti. Jadi disertai surat penemui, bukti pelanggaran, kemudian nanti kita bisa lihat klasifikasi apa nih untuk yang penyelesaiannya. Begitu Pak Bambang ya. Nanti kalau kurang puas bisa dilanjut di WA, Pak. Jadi Pak Bambang mungkin bisa saya tambahkan sedikit, kalau Pak Bambang menemukan ada pelanggaran yang ada di marketplace, mungkin Bapak bisa kirim surat yang disertai dengan link produk tersebut di marketplace seperti itu untuk bisa dilaporkan kepada IDEA seperti itu ya, untuk bisa di take down, di blacklist, atau tindakan apa yang mungkin nanti bisa kita ambil. Seperti itu ya, Bu Dewi ya. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan nomor 5. Apa landasan atau payung hukum yang dapat digunakan oleh PPT dalam menindak langsung para pelaku penjual benih secara ilegal, termasuk melalui platform elektronik? Pertanyaannya ini dari Pak Daniel Binsar Pasaribu. Kemudian, yang pertanyaan kedua, pelanggaran penjualan benih secara online, siapakah yang berhak melakukan penindakan atau pelaporan? Apakah Kementerian Perdagangan atau Kementerian Pertanian? Ini mungkin hampir sama dengan pertanyaan tadi ya, Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Hampir sama Bu Susi, ini juga kaitannya dengan pelanggaran-pelanggaran terkait dengan penjualan benih secara ilegal ya, baik itu galur yang diperjualbelikan ataupun kemasan yang tidak jelas atau ada kemasan tapi tidak ada labelnya. Kalau toh ada label tapi tidak terlihat misalnya seperti itu, landasan hukumnya apa? Tadi sudah dipaparkan oleh Pak Yudi kalau saya nggak salah tangkap tadi, tetap undang-undang, kemudian juga dari PP-nya, kemudian untuk yang kita tetap kita mengacu ke 992 juga Bu Susi. Tahapannya sama untuk yang online tadi, kita seperti dengan jawaban yang pertama tadi untuk Pak Bambang juga Bu Susi. Jadi penindakan dari platform dari e-commerce-nya ada ya tadi, ada tiga opsi, blacklisting, product takedown, ataupun data melalui aparat penegak hukum sesuai dengan pelanggaran yang dilanggar, pelanggaran yang dipakai. Itu baik. Bu Susi, monggo. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi mungkin ini kita siapapun itu yang merasa bahwa dirugikan dengan adanya penjualan online ini, mungkin dari yang bersangkutan, apa itu perusahaan atau penangkar-penangkar produsen-produsen kecil begitu ya, bisa
membuat surat, mungkin ya surat tertulis yang disertai dengan bukti-bukti pelanggaran yang ditemukan, kemudian dilaporkan, bisa dikirim kepada kalau terkait yang regulasi perbenihan bisa melalui Direktorat Perbenihan, bisa seperti itu, atau kalau sudah ada bukti-bukti yang kuat, misalnya ditemukannya di Shopee, kemudian di Tokopedia, bisa langsung dibuat ininya ke marketplace yang bersangkutan, begitu ya, asalkan disertai dengan bukti, mungkin seperti itu, kalau berdasarkan dari paparan materi dari para narasumber tadi ya. Ya, Mbak Susi, maaf sedikit, ya, sedikit Mbak Susi, ini jadi ini ada apa materi dari IDEA tadi, permintaan takedown. Satu, kami menerima permintaan untuk penurunan konten atau takedown bagi platform di bawah IDEA. Permohonan tersebut dilengkapi surat resmi, sertifikat haki, serta surat kuasa apabila dikirimkan oleh bukan oleh pemilik aslinya dan dikirimkan melalui kontak@idea.or.id. Jadi mungkin nanti akan ada link materi di situ, bisa dibaca secara detail, secara karena ini tadi baru pemaparan ya, baru pemaparan kita kan, pemaparan arti baru kita mendapatkan informasi. Nanti kalau sudah ada waktu senggang nih, ada link materi, dibuka materinya, karena ini materi dari IDEA ini menjawab betul pertanyaan dari Bapak Pak audiens semua nih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Jadi benar ya, tadi sebenarnya semua yang Bapak Ibu tanyakan ini ada di materi yang disampaikan. Nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan sertifikat, di situ juga akan dicantumkan link untuk Bapak Ibu mendownload materi yang ada disampaikan oleh narasumber hari ini. Jadi Bapak Ibu bisa download materinya, bisa Bapak Ibu baca-baca. Nanti di situ ada tata caranya bagaimana Bapak Ibu melaporkan, cara melaporkan kalau menemukan pelanggaran-pelanggaran terkait peredaran benih secara online, seperti itu ya. Mas, apakah masih ada pertanyaan selanjutnya? Tadi baru sampai nomor 5. Mohon maaf, tadi pertanyaan cuma sampai nomor 5 aja, Bu. Jadi pertanyaan sudah sampai nomor 5 ya. Pak Rofi, apakah sudah bergabung? Kalau belum bergabung, mungkin nanti Bapak Ibu yang masih punya pertanyaan bisa disampaikan ya, disampaikan langsung kepada Pak Rofi. Nanti di situ ada materi dari Pak Rofi, bisa di situ ada kontaknya, bisa dihubungin beliau. Jadi Bapak Ibu yang masih belum puas dengan pertanyaan-pertanyaan yang jawaban-jawaban pertanyaan yang tadi disampaikan, Bapak Ibu bisa langsung menghubungi ya narasumber-narasumber di situ. Nanti sudah semua materi yang disampaikan hari ini akan dikirimkan melalui bersama dengan link sertifikat yang nanti akan dikirimkan. Semua pertanyaan sudah ditayangkan, sudah dijawab oleh Bapak Ibu narasumber. Apakah masih ada dari Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung? Kalau masih ada, saya berikan kesempatan untuk satu penanya terakhir. Sudah jelas semuanya Bapak Ibu ya? Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Demikian tadi ya webinar hari ini. Paparan materi dari 6 narasumber sudah disampaikan, kemudian diskusi pertanyaan dari Bapak Ibu semua sudah dijawab. Mungkin nanti kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang masih ingin Bapak Ibu sampaikan, bisa disampaikan langsung kepada para narasumber. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu narasumber untuk waktu dan kesempatannya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berbagi ilmu dan pengalaman kepada para peserta webinar. Juga kepada tim Propak Tani, terima kasih banyak sehingga acara ini dapat terselenggara dengan lancar. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para Bapak Ibu peserta webinar yang telah mengikuti dan berpartisipasi aktif dari awal hingga akhir kegiatan ini. Saya sebagai moderator mohon maaf dalam memandu acara ini masih banyak sekali kekurangan. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Sebelum kita tutup acara webinar kali ini, mungkin dari admin ada yang mau disampaikan kepada Bapak-Ibu narasumber. Silakan.
Ya, baik, selamat sore bagi para narasumber moderator semuanya. Terima kasih kepada Bapak Johan Cahyadi dari BUPD Kemendag sebagai narasumber pada siang hari ini. Selanjutnya, kepada Bapak Profi Uda Rojat dari Asosiasi E-commerce Indonesia sebagai narasumber. Lalu kepada Bapak Muhammad Naim dari Poktan Pasonang Roha, Sumatera Barat sebagai narasumber. Kepada Bapak Intang Sastra Atmoja sebagai Ketua DPD HKTI Jabar sebagai narasumber. Kepada Bapak Agus Setiono dari PT DC International TBK sebagai narasumber. Lalu kepada Ibu Insinyur Dewi Tali Rosso MSI dari Direktur Perbelian Tanaman Pangan sebagai narasumber. Kepada Bapak Yudi SP, BPT Ahli Pertama BPSB Perbelian Kalsel sebagai narasumber. Dan kepada Ibu Susian dari Subkoordinator Pengawasan Badan Jenis Direktur Serelia Tanaman Pangan Direktur Perbelian Tanaman Pangan sebagai moderator pada sore hari. Terima kasih Ibu dan terima kasih kepada Bapak Ibu narasumber serta Ibu moderator dan kepada partisipan yang telah hadir pada sore hari ini. Tetap semangat dan terus saksikan webinar propaganda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu perhatikan. Petani program pertanian membantu kelompok jadi satu kawasan dengan tata kelola kelembagaan budidaya pangan berkelanjutan. Petani dengan teknologi secara mandiri dengan menghemat biaya produksi, terapkan inovasi dan hilirisasi. Do it.